Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Sebelum tu nak minta tolong tone down apa ni spotlight tu, dia terlalu tajam, mata kami tak nampak orang bawah. Tak apa, di putih-putih lah kat depan ni, okey lah. InsyaAllah. Tone down sikit sebab tajam sangat, kami tak nampak bawah, sakit mata. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, guru saya. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Haslin Baharim, juga guru saya. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saiful Azam. Ustaz, angkat maqam sikit. Ter Ustaz. Ya. Abang Saiful Apek, gelaran dia. Dan Salih Semat dan seluruh ahli jawatan kuasa, penganjur program Carnival Kidaf ataupun Komplek Islam Darul Faizin, sempena dengan ulang tahun ke-8 kumpulan pendidikan Darul Faizin, seluruh ahli jawatan kuasa Komplek Islam Darul Faizin, seluruh para asatizah alim ulama yang tak mampu saya sebutkan nama seorang demi seorang, yang pastinya tidak sedikit pun mengurangkan kelebihan tuan-tuan yang dirahmati sekalian, seluruh pegawai-pegawai Salih Alaihi Muhammad kerajaan yang hadir pada hari ini, pegawai-pegawai Salih Alaihi Muhammad badan-badan swasta yang menyokong program kita pada malam ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Boleh kurangkan lagi, boleh tone downkan lagi flash ni, apa ni, spotlight ni. Alhamdulillah tuan-tuan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia, inayah, taufik dan hidayah di sisi Allah. Kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami rasa amat gembira. Ustaz Ahmad, saya dengan Ustaz Datuk dulu memang duduk mengaji tadah kitab dengan dia, mengaji kitab Bahrul Mazi. Sila depan dia lama dah Ustaz Muhammad. Jadi seronok hari ni bila dapat mai tengok sendiri keadaan kami dekat sini. Baru ni pun saya pun ziarah dekat Al-Barakah. Alhamdulillah mengaji, duduk belajar macam mana cara untuk menguruskan madrasah. Dan alhamdulillah madrasah Al-Barakah ni mai 2 biji bas. Oh subhanallah, sayang sungguh depa kat Tok Kazim ni. Mana pi ikut mata. Saya tahu kesnya mi udang. Betul tak Tok? Duk bau mi sampai lah ni. Kemudian Ustaz Syamad, tuan-tuan dan subhanallah Ustaz Syamad, saya sangat seronok atas kehadiran yang ramai pada malam ini memberi sokongan kepada Darul Faizin. Mudah-mudahan dengan sokongan dan kehadiran semua ini memberi semangat kepada kami untuk terus menyampaikan ilmu dalam masyarakat, membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang akan menyampaikan ilmu ke dalam masyarakat nanti insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini, Sayyidina Sayyidina Muhammad, di mana kasih, di mana sayang. Itu tajuk dia. Kita akan bincangkan tentang kasih sayang. Dan subhanallah sungguh bahawa Islam ini terbina atas kasih dan sayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Maka terbinanya Islam ini atas kasih sayang. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan dalam masyarakat, waktu kemuncak kezaliman dalam masyarakat, Nabi SAW menyampaikan dengan penuh kasih sayang. Apabila para sahabat ramai-ramai masuk Islam, duduk bersama dengan Nabi SAW,
terikat Ustaz Ali Ahmad, persaudaraan Islam itu berdasarkan kepada kasih sayang. Sehingga seorang tuan-tuan tak mampu untuk dia berhadapan dengan sesuatu dan dia redha untuk rosak tubuh badannya asalkan subhanallah sahabatnya terselamat, semuanya disebabkan oleh kasih sayang. Kalau subhanallah kehidupan di dunia lagi dia berkasih sayang sehingga keadaannya demikian, apatah lagi Salih Asyamat kasih sayang yang membawa kepada kebahagiaan nanti di akhirat. Maka demikianlah tuan-tuan, Islam terbina dengan kasih sayang. Maka itulah tajuk perbincangan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan Salih Asyamat Muhammad menjadi manfaat seluruhnya untuk kita yang hadir pada hari ini. Jadi kita punya program kita ni insyaAllah, kita akan ada dua pusingan Salih Asyamat dan khulasah nanti pada pusingan yang ketiga Salih Asyamat, dan bermula dengan Abang Saiful insyaAllah. Jadi Abang Saiful rasa perkara yang paling sesuai yang kami semua nak tahu ni, saya sendiri pun excited nak tahu kan. Semenjak dua menjak ni Abang Saiful banyak program-program yang melibatkan program keagamaan. Sahabat-sahabat jemput kita Ustaz Syamat, kemudian kita ada banyak cerita, banyak program-program yang terkait dengan program agama lah. Jadi nampak perubahan dalam kehidupan Abang Saiful ni dah mula beralih. Ada satu benda yang mengubah kehidupan Abang Saiful ni dan beralih menjadi Ustaz Syamat ke arah agama ni, kehidupan beragama ni panggil. Jadi boleh Abang Saiful kongsikan kepada kami, mudah-mudahan kami boleh mengambil iktibar dan pengajaran. Fadhil tafadhal masykura. Terima kasih. Ui, sedapnya suara saya. Ya Allah. Macam mana dia orang edit ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Selamat hari-hari saya ucapkan, selamat selalu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dengan limpah kurnianya berkumpul kita hari ini. Bukan saja atas dasar perkongsian ilmiah, tetapi juga kerana kasih sayang kita, maka berkumpullah kita di sini. Yang jauh kita rapat-rapatkan, yang rapat kita mesra-mesrakan, yang mesra tu kita dodoi-dodoi kan, lepas tu pandai-pandailah. Tak perlu saya ceritalah bila melibatkan kasih sayang. Jadi apa yang boleh saya katakan hari ini, macam tadi Ustaz cakap, kenapa sekarang lebih kerap nampak terlibat saya dalam forum-forum Islamik, ceramah-ceramah ataupun talk, yang mana saya sebenarnya terbuka benda ni daripada dulu lagi. Tapi kerana mungkin kerana mereka rasa yang saya ni mungkin seorang selebriti yang agak segan untuk dia berurusan. Persoalannya selalu, dia nak ke? Berapa pula nak bayar dia ni? Mungkin kerisauan mereka tu, bagi saya tu mungkin satu benda yang psikologinya macam tu lah. Mungkin mereka rasa segan nak panggil. Tapi lama-lama mungkin setelah bermulanya 3 tahun lepas, satu demi satu demi satu, maka tersebarlah benda tu. Dan saya faham dah kedudukan saya, di mana mungkin macam tadi Ustaz cakap, saya sebenarnya bukan Ustaz. Saya dikenali sebagai selebriti, seorang komedian, seorang pelawak. Dan saya macam cakap tadi, saya ter Ustaz. Maknanya saya terus Ustaz. Itu yang maksud dia ter. Jadi kerana itu jugalah saya tak pernah lepaskan peluang ni. Saya memang selepas satu undangan demi undangan, saya memang takkan lepaskan peluang. Walau sekecil mana majlis tu sekali, walimah apa yang saya fikirkan adalah kerana kehadiran saya tu kadang-kadang ataupun sepatah dua kata dari saya boleh memberi satu perubahan besar pada lebih-lebih lagi khususnya pada anak-anak muda, adik-adik, ya. Dan apa yang selalu saya kongsikan sebenarnya adalah perkongsian perjalanan hidup saya sebagai seorang anak seni dan sebagai seorang insan yang bernama Muhammad Saiful Azam. Jadi apa yang saya boleh saya perkatakan tentang topik, kalau kita cerita pasal kasih sayang ni sendiri, kerana kasih sayang jugalah saya, mungkin kerana saya berada di sini, saya yakin, saya pasti kerana kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim tu saya berada di sini. Dan apa yang saya dapat buat satu kesimpulan yang mudah ataupun basic, kita sendiri, kita dilahirkan sebagai seorang anak hasil daripada kasih sayang ibu bapa kita. Walaupun mungkin ramai yang tak tahu, saya tidak dibesarkan oleh keluarga saya sendiri, tetapi bagi saya tiada kejadian yang dijadikan kebetulan.
semuanya telah tertulis. Dan walaupun saya terpisah dengan ibu bapa saya sejak daripada sehari selepas saya dilahirkan. Saya dilahirkan pada 12 hari bulan Mei tahun 69. Sehari sebelum kejadian darurat di mana peperangan saudara berlaku, ya. Dan di situ jugalah saya terpisah sehinggalah saya dibesarkan oleh keluarga angkat dengan penuh kasih sayang, walaupun bukan ibu saya sendiri, walaupun bukan ayah saya sendiri. Dan saya pula bila saya dapat tahu perkara ni setelah kematian ibu angkat saya, di mana saya tidak diberi keizinan untuk mencium arwahnya, kerana baru saya tahu di situ yang saya bukan mahram. Saya mungkin ketika itu umur saya 21 tahun, saya sangat keliru lagi. Saya masih tercari-cari dalam keadaan yang tersentak-sentak, diduga ujian demi ujian. Dan di situ jugalah saya baru menerima, walaupun dalam keadaan yang sedih teramat sangat, kerana saya dah memang menganggap beliau adalah ibu saya, kerana dia yang membesarkan saya, memberi saya pendidikan, memberikan saya kasih sayang. Bagi saya, kalau kita tengok buah anggur ni sendiri, kalau elok jadinya, kita nak jadikan dia elok, kita boleh jadikan dia kismis. Dia bagus untuk minda, orang panggil kismis minda. Tetapi kalau disalah gunakan, dia boleh menjadi arak anggur tu sendiri. So apa yang mungkin saya boleh perkatakan dalam bahasa Inggeris, it's not how you were born, but it's how you were raised. Bukan bagaimana kita dilahirkan, tetapi bagaimana kita dibesarkan. Jadi saya bersyukur kehadirat Ilahi, sebelum saya berjumpa dengan keluarga kandung saya pun, saya memang dibesarkan dengan kasih sayang. Dan itu jugalah yang mendorongkan setiap detik, setiap masa, setiap langkah, supaya apa yang saya boleh manfaatkan dengan bakat yang saya ada, dengan pengaruh yang saya ada. Jadi inilah mungkin saya nampak salah satu kekuatan dia, bila kita tahu perbezaan antara istilah mencari duit dan mencari rezeki. Dan di sinilah sebenarnya sambil apa yang saya lakukan, memperjuangkan seni saya, sebenarnya saya ini, tugas saya adalah untuk merapatkan ukhuwah silaturahim. Di sinilah sebenarnya kita, bukan dia tak ada kena-mengena dengan pangkal rahim. Encik Rahim pun tak tahu ujung pangkal. Sebenarnya silaturahim kita ni, yang mana yang daripada saya tak kenal, mungkin saya rasa agak tidak adil bila ramai yang kenal saya tapi saya tak kenal anda. So di sinilah peluangnya kita berkasih-kasih, bersayang-sayang. Cuma saya agak kecewa sedikit, kerana saya minta maaf, saya cakap saya ni jujur orangnya, saya terpaksa bagi tahu sebab dah halang-halang berdepan. Saya rasa dalam kita berkasih-kasih ni, saya kecewa sikit sebab saya rasa anda semua sombong. Jangan marah, nanti saya tak habis lagi. Sebab saya selalu bila kat dalam TV saya lambai, tak ada siapa lambai balik kat saya. Tak apa, saya maafkan. Husnuzon, sangka baik, Ustaz. Tak apalah, kita kenal lah ni. Selalu mungkin kaca tu telah membezakan kita. Jadi, mungkin sedikit apa yang saya boleh ulas. Penghijrahan saya ni sebenarnya, seperti nama saya, Muhammad Saiful Azam. Azam tu bukan terletak pada tahun baru saja. Azam itu adalah setiap kali sebelum kita tidur dan kita bangun tidur untuk melaksanakannya. Nawa itu sebelum tidur, bangun tidur untuk laksanakan. Jadi itulah sebenarnya penghijrahan itu sebenarnya bagi saya tafsirannya adalah untuk menaik tarafkan diri, perbaiki diri, muhasabah diri. Saya ni lebih muhasabah diri ni untuk lebih baik daripada semalam, bukan untuk lebih baik pada orang lain. Bila kita ada sifat untuk merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain, ada sedikit sifat sombong kat situ. Jadi itu yang kita tak nak, sebab at the end of the day, di hujungnya nanti kita akan jatuh muflis. Maksudnya muflis ni ialah bila kita terlalu ego dengan keadaan dunia ni. Jadi inilah hijrah yang saya mulakan, bila undangan demi undangan saya belajar sambil menyampaikan apa yang saya pelajari. Jadi inilah satu dia, saya rasa antara majlis ataupun atur cara yang memang saya tak sabar-sabar nak kongsikan di sebalik apa yang anda lihat saya di sebalik kaca TV tu. Inilah diri saya yang sebenarnya.
yang walaupun dilahirkan dan akhirnya telah ditentukan berada di pesada seni ini, bukan saja untuk menggembirakan. Sebenarnya mungkin saya baru saya merasakan kegembiraan yang barakah itu adalah bila kita menggembirakan seseorang insan. Itu adalah amalan yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebab saya tak reti nak menggembirakan diri sendiri tanpa menggembirakan orang lain. Jadi itu mungkin mungkin sesuatu sifat saya yang telah ditentukan. Dan maka di situ juga saya hadir di sini untuk anda sekalian semua. Seperti yang mana saya selalu cakap, tiada kejadian yang dijadikan secara kebetulan. Semuanya telah ditulis. Jadi dalam pada itu juga mungkin ramai yang tak tahu cerita bagaimana perubahan masa telah merubah kita. Jadi apa yang saya boleh cakap, bila masa dah time, masalah tak akan jadi problem. InsyaAllah. Itulah mungkin penghijrahan awal saya. Bila saya tengok sahabat-sahabat yang lain juga semakin ramai yang berhijrah dan menyampaikan ilmiah ilmiah perkongsian yang bagus ni. Sebab kalau kita lihat, kita singkap balik dulu, Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda yang Islam ketika beliau masih hidup adalah untuk disebarkan. Tetapi zaman akan datang, sekarang ni lah, Islam itu adalah untuk dimajukan. Macam mana kita nak majukan? Kasih sayang, ukhuwah dan silaturahim. Dan itu juga saya lihat kelebihan yang saya dapat. Tak kira lah orang tu lain pendapat, lain mungkin berkumpulan, saya tetap dapat menyatukan mereka. Tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira warga, tak kira rupa, tak kira usia. Itulah mungkin saya lihat saya punya fungsi yang telah ditentukan adalah untuk menyatukan ukhuwah dengan nilai kasih dan sayang. Itu yang saya dapat. Saya rasa saya adalah antara insan yang beruntung, bersyukur saya kehadrat ilahi kerana telah diberi satu tempat ataupun posisi untuk menyampaikan sesuatu kebaikan. Mungkin santai tapi sampai. Itu yang kita nak. Dan di sini juga saya berbesar hatilah atas jemputan ni. Terima kasihlah kerana sudi jemput saya untuk rosakkan majlis saya ni, insyaAllah. Sonok-sonok. Sebab pro ni ada dua. Bagi saya lah. Ustaz Ghazim, pro. Ustaz Aslin, pro. Professional. Saya pun pro. Rosak majlis. Tapi diorang tak serik-serik jemput saya. Jadi itu yang sebenarnya. Kita saling melengkapi. Itu yang kita nak tu sebenarnya. Betul Ustaz Ghazim? Senyum Ustaz. Seperti tadi. So itulah sedikit, sebut sedikit bagaimana bermulanya penghijrahan saya dan bagaimana saya dah semakin diterima dan semakin banyak mendapat undangan untuk atur cara yang sebegini untuk ukhuwah dan silaturahim. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih Abang Saiful. Tapi saya, saya setujulah. Saya setuju. Astaghfirullahalazim. Saya setujulah. Itu je. Astaghfirullah. Sabar, sabar. Saya baik tak kena menampak hantu semalam . Semalam ada hantu kat sini berlakon semalam ni. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sungguh tuan-tuan semuanya bermula dengan kasih sayang. Salli ala sayyidina. Dan salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Dan kita merasakan perubahan. Saya teringat satu. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Waktu zaman Nabi Musa alaihissalam. Nak cerita asbab ni bila Allah nak bagi satu-satu dekat dia ni, tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah nak bagi dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat kasih sayang Allah tu nak mengubah seorang itu. Allah akan jadikan sesuatu berlaku dalam kehidupan dia. Bahkan kadang-kadang memberi kesan kepada orang di sekelilingnya yang mengubah diri dia. Waktu dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi petik satu kisah. Orang yang bertaubat di sisi Allah. Disebabkan dia melakukan dosa selama 40 tahun maka hujan tak turun. Nabi Musa AS panggil semua daripada kaum dia untuk berhimpun satu tempat berdoa kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan, kata. Dan Allah cakap kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya ada seorang daripada kamu yang kekal melakukan dosa 40 tahun dan kerana dialah hujan tak turun. Nabi Musa kata, ya Allah, aku nak Ustaz Syamad, macam mana aku nak bagi tahu ni? Kata, kalau dia boleh keluar daripada kelompok ni maka hujan kembali turun. Macam mana aku nak sampaikan ini? Ini ada 70 ribu orang ni. Macam mana aku nak cakap? Salih alaihi Muhammad. Maka Nabi, maka Allah kata, sampaikan aku yang, kamu cakap je, aku yang akan sampaikan. Maka Nabi Musa pun beritahu, kata, wahai tuan-tuan sekalian, ni ada seorang di kanan kita ni yang kekal melakukan dosa dan sebab dia lah hujan tak turun.
Kalau dia dapat keluar daripada kelompok ni, maka hujan akan turun. Tuan-tuan sekalian, ada seorang daripada kalangan mereka tu berasa, ni dia duk kata kat aku ni, akulah orang dia, akulah orang dia. Lalu dia menangis, tuan-tuan, dia menangis dan sungguh-sungguh bertaubat atas dosa. Dia rupa, dia berasa, dia kata, ya Allah, rupanya selama ni anak-anak aku susah, keluarga aku susah, adik-beradik aku susah, orang kampung aku susah, rupanya pasal aku. Lalu dia bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat pada Allah dan hujan pun turun. Nabi Musa AS heran. Dia kata, subhanallah, tak ada orang pun yang keluar, aku tak nampak, tak ada siapa pun yang keluar. Tapi macam mana hujan boleh turun? Ya Allah, apa yang telah berlaku ni Allah? Allah kata, sungguhnya orang yang melakukan dosa itu dia telah bertaubat dan aku terima taubat dia. Subhanallah, ya Allah, boleh tak aku tahu siapa orang ni? Yang Nabi Musa nak tahu tu bukan sebab nak tahu orang yang buat dosa tu. Nabi Musa ni kagum, takjub dengan 40 tahun dia melakukan dosa, hanya dengan satu taubat saja Allah ampunkan dosanya. Hebat orang ni. Allah kata apa? Sungguh, waktu dia melakukan dosa dulu, aku tutup aib dia. Aku tutup dia. Apatah lagi setelah dia bertaubat. Maka tuan-tuan Ustaz Ahmad nak cerita, Allah nak ubah dia tu dengan kejadian yang berlaku di sekitar dia. Bukan setakat dia, bahkan seluruh ahli keluarga dan masyarakat dia berhadapan dengan kesusahan disebabkan dia. Dan kalau tak kerana tu, Allah tak ubah dia. Dan Allah tutup keaiban dia waktu dia buat dosa tu. Dan subhanallah, apatah lagi setelah dia bertaubat, maka Allah tutup keaiban-keaiban dia dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka subhanallah, perubahan yang berlaku dalam kehidupan, tuan-tuan sekalian, tidak lain ialah daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, nak terus kepada yang kedua, Ustaz Haslin, Salih Asyik Muhammad. Ni soalan ni soalan terkejut tergempak ni. Ustaz. Pasal dia makam-makam tinggi ni tak apa, Ustaz. Dia sebut gitu je, dia kata, kau suka dia nak jawab guna. Bagi soalan pi lagu mana pun, dia pandai-pandai dia nak jawab. Kata. Tentang yang dirahmati sekalian Ustaz Syahumat. Jadi, Ustaz, kita melihat sahabat-sahabat kita, subhanallah, Ustaz Syahumat, Muhammad, sesama Islam ni, kadang-kadang masih melakukan kemaksiatan, duduk dalam maksiat. Dan kita sayang dekat dia, kita kasih dekat dia, kita nak tegur dan kita nak nasihat dia. Tapi kita tahu bila kita tegur lagi, dia akan terasa hati, dia akan menjauhkan diri daripada kita. Tapi kalau kita tak tegur lagi, dia duduk terus dalam kemaksiatan dah. Saya semak. Jadi macam mana sebenarnya, apa macam kita, apa yang perlu kita buat? Sebagai tanda kasih ini kita dekat dia ni, apa yang perlu kita lakukan? Falyatafadhal mashkura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih Fadil Ustaz Haji Jeffrey Mahmud selaku pengasas ataupun mudirul am kompleks yang tuan-tuan berada pada malam ini. Khususnya kepada yang berbahagia, sahabat saya, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, dan khususnya kepada Abang Saiful Azam ataupun Saiful Afiq, ya, khususnya kepada barisan guru-guru, sahabat-sahabat, para tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Abang-abang semua, sekali lagi saya nak tanya, awak dilembek malam ni? Abang-abang semua, sekali lagi, abang-abang semua, sekali lagi, abang-abang semua, sekarang ni kita dah mula bergaduh. Majoriti jawab baik, sikit saja jawab alhamdulillah.
agak-agak lah. Ni bukan cerita hukum ni, main akal lah. Agak-agak lah. Orang putih kata, which one better? Mana satu yang paling baik? Nak jawab alhamdulillah ke jawab baik? Habis tu, bila saya tanya tiga kali, kenapa baik darah? Alhamdulillah sikit. Tahu pasal apa? Itulah orang kita sekarang. Ini bukan nak marah, nak mengentam, tidak. Kan? Tengok kalau Datuk di tepi Arab bertanya, teksi, kaif hal? Alhamdulillah khair. Jarang jawab. Ana khair, alhamdulillah. Dia mesti mula dengan alhamdulillah. Tahu pasal apa? Ini belakang ditulis Ad-Din An-Nasihah. Sebab manusia ni, nama pun manusia, insan, ada ciri-ciri kelupaan dalam kalimah tersebut. Sebab tu bila Abang Saiful Apek dia cerita tadi tentang dalam bahasa mudahnya, diibaratkan tentang buah anggur. Buah anggur ni, sampai kering kalau buat bergelok jadi kismis. Tapi masa dia fresh, kita perah dah jadi arak. Maksud dia, dalam bahasa mudah, kismis ni, dalam bahasa mudahnya, bukan kesengajaan petik-petik buah kismis. Ada setengah buah kismis ni, dia ambil buah yang memang dah penghujung dia. So, orang kalau orang barat, dia jarang cerita kismis. Tapi hak benar orang Arab, orang Pakistan, India, hak Muslim duduk cerita tentang kismis. Sampai Malaysia. Sebab nak bagi tahu di mana dalam bahasa mudahnya pemikiran manusia begitulah hasil dia. Nak buat ma'at tahfiz ni bukan senang. Tanya Datuk Kazim, sudahlah sebab tu aku tak mau buat lagi. No, di mana-mana Perlis, Pulau Pinang, Serdang. Datuk Kazim sama juga. Tengok dia punya maintenance bulanan. Lepas tu nak murid dia semua ramai bukan ikut. Nak ceritanya, orang kata duk kelewak rata tempat. Nak bina Mahat Tahfiz. Sama juga dengan Allahyarham abang kepada Ustaz Isra kita, Ustaz Murtada sampai meninggal dunia tengah jalan. Di mana minda orang, di mana pemikiran orang, maka hasil ikut apa yang difikirkan. Kalau Abang Saiful Apek dalam bahasa mudah, sampai bila dalam bahasa mudah nak jadi pelawak macam pelawak-pelawak biasa, mengambil manfaat dari sudut dia boleh berani duduk dengan ustaz-ustaz ni, bukan kata dia nak kata dia hebat, tapi dalam bahasa mudah saya cukup tertarik. Walaupun dia sampai tu sikit lebih manfaat daripada kami mungkin sampai banyak, tapi sikit juga dia ambil. Macam mana atas, macam itulah bawah. Faham tak faham? Lepas tu bila tanya apa khabar? Baik. Pilah tamana pun, hospital ke. Orang kita mempesen tu dah. Pi katalah hospital Perik Buntak ke, Bukan Serai ke, Tepin ke. Katalah nama tu Kak Iyam. Assalamualaikum Kak Iyam, apa khabar? Macam ni bunyi macam orang semelit berak. Macam ni dah minggu dah tepi haram, tak lega lagi. Jarang nyumpak Kak Yang bahabak. Alhamdulillah, macam ni lah mu nampak aku dah 2 minggu dah ke duduk hospital dia. Oi. Dok dia mula dengan alhamdulillah sebab apa? Sebab kepala ni duk fikir tentang apa? Sakit, balak, bencana, demam, sehat. Semua ni sebenarnya, kalau minda ada pemikiran kata ini nikmat, alhamdulillah punya dulu. Ni contoh dia. Sebab tu tuan-tuan dan sekalian, dalam soalan Ustaz Jeffrey tadi ni, memang manusia ni, dia selalunya, dia akan jadi lupa hidup, lupa diri. Manusia ni kalau susah, Allah, Allah. Kalau senang,
Saya pergi hospital Ampuan Rahimah di Kelang yang paling sibuk. Budak tingkatan 4, mata besar sebelah. Mata besar sebelah. Kepala ni dah bulat, atas ni kena tebuk. Dia punya tempurung simpan dalam peti ais. Aksiden di Pantai Murib. Masa dia nak mangkit, demi Allah saya nak keluar air mata. Sebab apa? Dia nak mangkit tu, dia nak salah dengan saya. Oh Allah. Bila sebut kalimah Allah, saya toleh muka dengan tengok. Air mata nak keluar, tapi kita duk kontrol macu kita ni. Tak nak tunjuk, nak sedih. Allah, waktu tu terdetik pada kita, kalaulah pemikiran dia baik, Allah itu masa naik kereta kenderaan bukan nak berlumba, dan kita yakin dia tak akan duduk tempat macam tu hari ini. Tuan-tuan, patutlah sempatan nak ceramah juga, khutbah Jumaat contoh. Nabi sebut kalau nak berkata-kata, tengok siapa yang mendengar. Ni contoh. Apa nama ni? Nak ceramah, tengok siapa yang diceramahkan. Sebab ceramah ni bukan takat telinga. Ni kepala otak. Lepas tu kalau khutbah Jumaat, duk main leweh longgak. Hak kepala atas longgak, bawah longgak. Alhamdulillah. Tak ada start, semua tidur. Lepas tu buat lagu pula. Ya? Apa tu? Inna anzalnahu. Kan? Itu khutbah zaman sebelum merdeka. Ni contoh. Hak bawah habis lu enggak? Kalau tak, marilah kita bersama-sama. Telentang orang belakang. Macam mana kepala duduk atas mimbar, macam tu lekong. Betul atau tidak? Nasib baik malah dapat ilmu. Ilmu apa? Apa habak? Tu je. Tidak tobat sampai ke buta apa tak sedar diri. Babak baik. Babak baik. Apa habak semua? Ha ni sebab tu dalam hadis Muslim kata ad-dinu an-nasiha. Ulama kata dalam bahasa mudah nak level ad-dinu an-nasiha macam al-hajju Arafah. Tak ada Arafah, tak ada Al-Haji. Itu ulama sebut tu. Sebagaimana kata? Dia kata, hadal hadis yadullu ala anna din nasihah. Wa nasihatu ad-din. Tak ada lari. Al-Haju Arafah. Kalau nak buat haji, mesti ada Arafah. Kalau tak ada Arafah, hajinya weh sentak. Tu ngomongnya wong Selangor. Wah, Jawa. Macam orang sebelah ni. Tuan-tuan, maksud dia kalau you kata you ada agama, mesti dalam hidup dinasihati dan menasihati. Kita tak kisah siapa depan kita. Tetapi ada cara dan etika dia. Kalau pemimpin, bukan dalam majlis-majlis ni, apa ni, tua ni, bodoh, bangang, bobo, contoh, jangan macam tu. Ada cara dia. Hatta orang biasa ustaz nak tegur ustaz pun tak boleh tegur ustaz atas pentas macam ni. Apalah Tok Kazim pula tak boleh. Ada cara, itu peradaban. Ada etika dia. Panggil dia Ustaz Jeffrey. Ana nak nasihat sikit lah hantar. Ana bukan pandai mana. Tapi nak bagi nasihat bentuk pandangan. Wajib. Saya demi Allah berapa ramai orang tegur saya. Baca doa lepas mayang tersilap baris. Kita tak perasan. Ada orang macam doa. Apa nama ni? Allahu Akbar. Lupa nak sebut dah. Ada baca doa ni. Apa nama selawat tu? Wa ghafala an zikril ghafilun tu. Tahlil tu. Apa nama tu? Ha. Dia baca apa? Bukan wa ghafala. Wa ghalafa. An zikril ghafilun. Dalam bahasa mudah. Sejak dia teruna sampai jadi mumia. Duk baca ghalafa, dah meninggal dah orang tua tu.
Imam ni, orang belah kita Kedahnya. Rualafa. Tu, apa ni? Wa yukafi umazidah. Dia baca, wa yukafi, duit terlengkung tu, ada hamzah, kira mat wajib mutasil lah. Nam harkat, nak kata bodoh, tak patut. Wa yukafi umazidah. Lati kita apa? Po dah. Hello, what I want to tell to all of you tonight is, dalam hidup ni, saya mesti ada buat salah. Sama ada sengaja ataupun tidak. Mana-mana manusia tak boleh mengaku yang dia tak ada salah. Bohong. So, adinun nasiha, maka mesti ada dalam hidup kita. Hatta anak bini kita sendiri buat silap. Kadang-kadang isteri ustaz, ha? Nampak tak kadang-kadang kita melawak. Dia tak suka melawak-melawak. Ada ustaz tu tak boleh melawak bini-bini hak lebih ni. Lainlah orang tua hujung tu. Ni sama agak dengan aku. Kami bukan takut bini. Bini menakutkan. Lawak pun dia marah. Mula, mula. Tidur luak, tidur luak. Tak, tak. Kita baru niat, dia tahu dah kasyah punya bini. Nampak tak? So, kita kadang-kadang silap. Bila silap, kata, abang ni bla bla bla. Kita marah balik. Orang tak? Yang enter pun dah tahu. Bini enter macam tu. Duk main lawak buat apa? Betul tak? Betul tak, makcik? Hello? Sama juga. Iya. Faham maksud saya? Saya dah tahu bini tu jenis cemburu. Duk main lawak depan dengan Datuk Gazim. Datuk Gazim kata, entah bila nak sama seorang. InsyaAllah lah ada peluang kita cari ya. Bini dengar. Abang ni kalau buat bersama macam tu. Ni, gigi rongok semua. Nampak tak? Patut ada yang ketiga. Abang Saipo duk sekali. Duk dengar. Allah bini anak marah anak abang Saipo. Pasti abang Saipo kata apa? Ustaz pun sama juga. Dah ustaz tahu bini ustaz tu cemburu. Yang duk kata melawak buat apa? Betul tak tidak ustaz tu? Betul tak? Betul! Angguk selalu bab ni. So nak beritahu pada dia, walau sesiapa sekalipun, dia ada tiga tadi, tentang kepimpinan. Apa Allah dan Rasulullah, kepimpinan dan orang awam. Dalam hadis sahih ni sebut. Nak beritahu pada kita dalam bahasa mudah, nasihat itu bukan atas perkara orang buat jahat. Ya? Nasihat itu bukan sekadar atas perkara orang buat maksiat. Tidak, Ustaz Jeffrey. Tetapi nasihat orang dalam bentuk apa dia? Jom ke Carnival Kidaf 2023. Itu juga maksudnya pada nasihat. Ini masuk sekali. Dalam masa mudah kan. Ini kadang-kadang kita rumah tangga. Mungkin Datuk Kazim buat rumah tangga ni saya serahkan dia lah. Tapi kadang-kadang manusia ni ustaz. Bila ada tak dihargai. Bila tiada baru tangisi. Itu biasa berlaku. Kadang-kadang bila umur tu 60-70. Laki ni meradon. Nak minta macam-macam makan. Betul-betul kan? Ha. Dia mula nak mengemoy. Ngemoy. Apa lagi? Mengiau. Ni aku dia balik bendang, balik bendang racun. Dia kata apa? Ni mak hang ku ingat makan buah kacang. Jom buah kacang. Dia kata lo buah kacang bagi tahu wei, buah kacang tak senang. Buah kacang nak kendam lembek. Bini ni dia memang AOA. Dia panggil Anti Onion Association. Persatuan Makcik Bawang. Aman kereta nak makan begitu baru kemarin senang nak beli buat ni nak beli bukan nak beli bukan lembut. Luruh habis segala bulu. Nampak tak? Pilah cari kok merkit makan pasal malam ada orang cari kok ada orang je buat kacang kedai-kedai mana. Belilah nang. Belilah aku sekali. Kawan beli-beli pukul 6.30, pukul 8 tak balik lagi.
8 suku ada orang celapak mak kata maklang, maklang, patlang. Malang. Oh malang. Ya anti sat. Amboi wat. Palang, palang, palang. Aksiden mati. Dia celapak macam teromen bi. Tengok-tengok patlang orang bukis dengan suat khabar. Harakah. Tutup. Harakah. Dia selak-selak muka patlang ni sebelah. Macam apa? Katun gamak apa? Venom, venom. Ha, sebelah lain, sebelah lain. Apa abang pang lebih kurang teriak. Tengok-tengok dekat bekui-bekui motor. Ada dua bungkuih bubuk kacang. Teriak kali kedua. Pasal ni lah patlang kat duk. Duk marah buat kacang. Masa buat tahlil malam-malam, malam pertama dia buat-buat kacang. Malam kedua buat kacang. Seminggu. Pak Imam, buat kacang. Malam kedua, buat kacang. Malam tiga, buat kacang. Dia kata, kutal larat di rumah bedah tu. Pada apa ni, Pak Imam? Buat kacang, buat kacang. Ku nak cirit. Malam keempat, Pak Bilal hang pi mana malam ni? Tak nak pi mana, hang pi rumah bedah. Pak Bilal, after the telephone manu, buat kacang. Seminggu buat kacang. Semua je kita pergi masjid. Semua maghrib, imam kemudian Aisyah, Bilal sebab apa? Dia pergi tunjuk pungkuk ke doktor. Naik berayak pungkuk. Doktor kata, apa pasal? Bubur kacang. Pasal mudah. Orang tanya kata beda oi pasal apa hang buat kacang. Dia kata tanya kau Pak Lang. Oi, aku ni imam. Bukan laki kau. Nak beritahu apa dia? Manusia macam tu. Kalau ada, tak dihargai. Kalau tiada, dirindu. Ha. Macam sekarang ni kita lah. Dia beritahu seorang boleh jawab babak baik, seorang jawab alhamdulillah. Sebab kita ni orang panggil zaman kekonfusan. Maksud saya, kita bagus anak kita pakai selerak tabak, kita nak tegak dia mutaradik, duk antara dua darjat. Nak tegak tak tegak salah. Kalau tegak tak apa kena lah, apa jadi? Haram tak tegak. Sebab hidup kita maksiat berluasa dan berjela-jela. Sebab saya tak nak sumpah dengan nama Allah. But I believe 100% because tak ada sesiapa yang bersemangat untuk nasihat menasihati. Nenek. Kalau ramai tengok anak pesepa pakai macam ni, abah tak suka, dia tak pakai. Jenis dia apa? Alah, budak-budak biar pergi lah. Ha? Hang dulu ni pakai seluar pendek berjalan di sekolah. Tu pula dah mangkuk. Nampak? Nak tengok bini. Memang keluarga bini ni orang kaya raya. Tengok mak mentua rambut pun macam perang, belerang lagi. Tak tegak rasa macam berat. Kalau tegak, katakan tim rajuk. Kenapa? Manusia ni dalam bahasa mudah. Ya, dia hidup dan hidup yang lain. Pemikiran dia, pemikiran yang bukan berminda agama. Habis. Waktu dalam bahasa mudah tuan-tuan, nak beritahu kat kita, kalau saya sendiri demi Allah, isteri boleh tegur, berani tegur kita, janggut kita berselerak, dia tegur. Abang, janggut lah, pi lah, buat bergelok sikit. Macam apa? Kadang-kadang kat merkit, takut nak tegur abang. Ingat Bangladesh mana? Kita kata, bagus punya statement bini aku. Bangladesh kata kat aku. Dia kata, betul juga. Tengok muka cermin, selerak, tabak. Saya tak buang Datuk Gazi yang lepas sakit 4 bulan dah lawak tu. Bukan benazak, tapi tak pernah buang lagi lah. Tidak biasa je. Kita tengok gambar lama tu. Rapat je macam Ustaz apa Jeffrey ni. Dia panjang sampai ke bawah ni. Kadang-kadang buah butang. Dia belik kot butang nak tak, nak salam tak belik. Kena kerak dulu sikit sebab butang-butang jenis dia melekat butang batu Melayu tu. Ni pakai jenis batu yang tak asli ni. Assalamualaikum tak lepas. Assalamualaikum.
Macam orang kena sakit seorang babi. Kata apa imam depan tak salah pada tadi, tak salah. Imam melekat dengan janggut. Umar kata awak janggut, janggut macam menggali. Nama-nama semudah kan. Dia bukan hina janggut tak. Maksud dia, saya tak jaga janggut bergelok. Dia tegur saya. Saya kena open minded. Betul tak kau? Ha? Misai. Kena jaga. Tengok Datuk kata misai dia. Ha? Nampak? Itu sama. Ini misai minum ayak macam bor-bor keluar. Nampak tak? Misai ni kalau bercakap bibir atas tak nampak. Orang kata sunnah minum ayak gelik-gelik gelas. Tak minum kawan tu. Sebab apa? Bila minum ayak ni, misai atas masuk dalam. Dia kembang. Yang kawan imam mengaji lah Mak Atafih apa nama Ustaz Kazim kat Ipoh Banjuin. Makanlah berkongsi-kongsilah gelas dengan suami apa semua. Balik nak beramal lah. Abang makan dulu bang. Kadang-kadang kata utamakan suami minum dulu baru kita. Weh kau macam pakcik bawang dan macam pakcik ni. Kira abang makan bang. Tengok misai suami macam majusi. Nabi kata, siapa tengok? Nabi kata tak boleh panjang misai lebih 40 hari. Janggut tak apa. Bulu ketiak tak boleh 40 hari. Bulu itu pun sama juga. Cuba bayang kalau tak buang ini, ini dengan ini, 14 tahun. Ha, nak kencing jenuh cari. Bulu ketiak ni boleh korek gigi. Nampak kurang hajaknya lelaki. Suami kata, bang, saya dengar dia kata, tak boleh, haram semua. Suami yang baik, ad-dinun nasihah, sama pasal muda, al-haju arafah. Ya kau, betul kan? Ya, demi Allah, bang, Datuk Kadir Mustaqsir cakap macam tu. Besok dia pergi kedai, dia tarah, dia terim, buang bergelak, bulu cenggu semua dia buang. Kenapa dia? Dalam hidup, mesti ada orang nasihat kita. Termasuk saya sini, wallahi. Dalam ceramah pun, ada doktor nasihat. Ustaz lepas sakit, boleh ceramah tapi jaga masa. Jangan ambil ceramah sampai sehari 4 kali, 5 kali. Saya ada masalah slip disk, dah pasang besi belakang bawah ni. 4 bulan dah lawat, bayangkan makcik, oi. 4 bulan atas wat, kencing berak atas katil, pakai pampers, geli lah. Tapi bini tolong perosoh buat. Takkan nak cari pasal lagi, doktor kesat. Hati-hati dalam berjalan. Jangan angkat barang lebih daripada 5 kilo. Jangan jogging-jogging boleh, lari jangan lagi. Semua jaga. Kalau kata, ah sudahlah doktor ini, jogging riadah ni, bagus ni. Kosak. Sebab dia nasihat kita atas, sayang kita. Kena ingat eh? Nasihat ni mesti dalam bentuk apa dia? Kita nasihat bini, kita sesapa pun. Because kita sayang dia orang. Maka itulah lahirnya nama nasihat. Yang boleh membina menjadi manusia ke arah lebih baik dan ke arah meninggalkan benda yang tidak baik. Itu antara insya-Allah. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, insya-Allah Salih Asy Muhammad. Azam macam tak mau berhenti Ustaz Anwar. Ustaz ni kenapa nak berhenti ni? Nak kena nasihat juga bagai. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Betul macam yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Haslin tadi ni, bahawa subhanallah dalam kita nak menasihati perlu adanya hikmah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, satu benda yang Nabi SAW ada dalam sifat Nabi SAW menasihati ni tuan-tuan, satu sifat nama lemah lembut. Rifqu, lemah lembut. Tuan-tuan, dan meletakkan orang yang dia nak nasihati itu sebagai orang yang tak tahu. Faham? Ada satu kisah seorang sahabat, tuan-tuan boleh bayang satu kisah seorang lelaki masuk kencing dalam masjid. Tuan-tuan semua tahu kisah ni. Oh, Arab Bedui ni masuk kencing. Tuan-tuan boleh duduk, boleh bayang tak duduk dalam majlis lagu ni, tiba-tiba ada seorang ambil kencing tengah-tengah tuan-tuan ni. Saya ingat selamat kawan tu, qulu inna lillah jawab dia. Ini pun para sahabat duduk tengok, dia perhati dia. Ini masuk kencing dalam masjid apa semua-semua. Duduk tunggu nak Nabi bagi signal apa aja. Kan Nabi bagi signal itu pakai selamat lah kawan tu. Tuan-tuan bersalih ada semak, tapi Nabi SAW kata apa? Suruh, biar dia kencing sampai habis. Lepas habis kencing semua, salih ada semak, sahabat duduk tunggu lagi, apa arahan Nabi SAW? Nabi SAW suruh para sahabat untuk pula pergi ambil ayak, pergi curah pula tempat kencing dia. Kalau kita lah kita kata apa, hang kencing, hang curah sendiri pun besar. Kalau tak kena balon tu pun besar rahmat. Ini kami pula kena tolong pergi curah kencing. Lalu sebuah saya, tuan-tuan, selepas selesai semua tu, Nabi SAW panggil dia. Nabi SAW cakap, penuh lemah lembut.
bahawa semak ni masjid, ni tempat kita semayang, tempat kita ibadat, jangan tak boleh kencing kat dalam ni. Pasal apa Nabi SAW boleh buat macam tu? Pasal apa Nabi SAW boleh nasihat macam tu? Sebab Nabi SAW anggap dia tak tahu. Ni orang yang tak tahu, maka Nabi nasihat. Kita pula pasien kita, bukan kita kata lagi tu. Kita kata apa? Takkan yang tu pun hang tak tahu. Kita tak, takkan yang tu pun hang tak tahu. Tuan-tuan, bukan semua benda kita tahu, orang lain tahu. Dan kita dulu pun asal daripada tak tahu juga. Kita mengaji sikit, maka kita dapat sikit ilmu. Maka tuan-tuan, letaklah subhanallah, di sana satu sifat nama kasih sayang, maka kita akan wujud satu benda yang nama menasihati dengan kasih sayang. Tuan-tuan yang diselam, salli Allah salli Muhammad. Maka salli Allah salli, kita nak teruskan kepada Fadil Ustaz, salli Allah salli Datuk Kazim. Dan sebelum tu kita meraihkan alhamdulillah wa marhaban bikum kepada YB Sabrina yang bersama dengan kita, adun kita di sini, yang bersama-sama dengan kita duduk di bawah. Saya minta tolong sediakan kerusi bagi duduk dalam keadaan selesa sikit, insyaAllah. Nah, Ustaz Ismail Muhammad, kita raikan alhamdulillah. Terima kasih sudi mai ke tempat kita ni. Mudah-mudahan kehadiran membawa rahmat dan kasih sayang, insyaAllah. Al-Fadhil Datuk Salih Al-Asim Muhammad, soalan nak tanya ni. Disebut kita duduk cerita tentang kasih sayang, kasih sayang ni. Kita nak tahu mana prioritinya, mana keutamaannya. Dekat mana kedudukan kasih sayang yang sepatutnya ada dalam diri kita? Siapa yang kita kena letak dulu dalam kasih sayang dalam kehidupan kita ni? Mudah-mudahan insyaAllah dengan penjelasan daripada Datuk menjadi manfaat untuk kita. Falyatafadhal masykura. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Jafri, yang saya hormati Ustaz Aslin, Saudara Saiful, Ustaz-Ustaz, Ustazah, Ustazah yang dihormati, yang berhormat, yang turut sama hadir pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mula-mula sekali minta maaf lah Ustaz, tukar sofa ni sudah ke belakang mana Ustaz. Lenguh Ustaz. Tak tahu kalau Saipo boleh tahan pula. Oh, sofa so good. Yeah. Sofa so good. Saya kena macam ni kat tuan ni. Ustaz Aslim okey? Duduk depan sikit. Nah. Tukar lah Ustaz. Tak belakang. Buat mari kursi lah Ustaz. Jenuhnya nano ke belakang. Tak menapas je tuan-tuan. Eh. Baik. Allah Ta'ala sebut di dalam Surah An-Nur, kena dekat. Dia menjerit dah lah. Saya menyesal tak pakai topi malam ni. Kalau pakai topi spek hitam, bahagia malam ni tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Tak, tak silau tu. Pakai topi tak silau. Spek hitam lagi tak silau. Lain kali kita pakai spek hitam, pakai topi, gini tuan-tuan. Habis forum, rap tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dah. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Sadaqallahul Azim. Dalam surah An-Nur itu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, janganlah kamu memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana kamu memanggil orang-orang di kalangan kamu. Jangan duk panggil Nabi ni macam kawan. Tak boleh. Sebab ada orang heran pula, apa ya Ustaz Jafri itu? Asyik bercakap selawat, asyik selawat bercakap. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang dengar, Allahumma salli ala Muhammad. Hai. Allah pesan kepada kita, jangan kamu panggil Nabi Muhammad macam mana kamu panggil orang lain di kalangan kamu. Sebab itu isteri Rasulullah, dia tak panggil Abang Mat. Dia tak panggil Rasulullah dengan Abang Mat, anja, manja, awak. Hui, lagi tak panggil. Kita kadang panggil suami kita, hui. Balik. Balik suami itu. Hoi, hoi, ya, hoi, balik dia. Ustaz Haslin ni bila balik kampung, bapa mertua dia tak panggil dia ustaz.
panggil Has. Has, bila sampai? Nampak tuan-tuan. Saya kalau balik kampung tuan-tuan, pak mertua saya tak panggil saya Datuk. Bila hang balik? Hang yang dia panggil. Abu Bakar tak boleh panggil Nabi Muhammad. Bila hang mai? Nabi Muhammad, isteri dia tak panggil dengan panggilan Abang Mat. Dia panggil Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Perintah Allah. Hormat pada Nabi Muhammad. Anak Nabi pun tak panggil pak, tak panggil papa, ayah, abah, abi. Tak panggil. Dia panggil apa? Ya Rasulullah. Saya dengan Ustaz Hazlin panggil entah anak ya. Dengan Rasulullah, dengan para sahabat pun Ya Rasulullah. Sebab perintah Allah kepada kita. Sampai sekarang, jangan kita memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan macam kawan-kawan biasa. Sebab ada orang yang bila ceramah, bila sebut ceramah ke, bercakap ke, dia bahasakan diri Nabi Muhammad itu dengan Muhammad. Tuan-tuan, hari ini kita menyambut Maulidur Rasul. Muhammad merupakan seorang laki-laki. Muhammad, engkau ingat Muhammad tu kelas mate engkau? Duk Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dengan Sayyidina, Sayyidina, ditambah lagi. Sebab hari ini ada orang tuan-tuan yang tak sebut Nabi Muhammad, disebut Sayyidina pun salah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salah, kata dia. Allahumma salli ala Muhammad, kata dia. Apa salahnya kau tambah Sayyidina Muhammad? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada sini kita nak tahu dah siapa kecintaan kita. Kecintaan kita ialah terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, manusia pertama dalam hati kita. Allah ni memang yang pertama lah tuan-tuan. Ni hak kita cerita soalan ni, yang Ustaz Jafri tanya ni manusia. Manusia. Sudah pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah pesan kepada kita. Yang kedua, Allah Taala mengetahui qad ya'lamullahu allazina yatasallaluna minkum liwaza. Sesungguhnya Allah Taala mengetahui siapa di kalangan kamu yang berangsur-angsur meninggalkan Nabi Muhammad. Bersembunyi, berselindung di sebalik orang lain. Yang kedua, Allah sebut kepada kita. Allah Ta'ala tahu siapa di kalangan kita ni yang pelan-pelan. Kokoh kita ni. Duk mengundur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menghina geng dia, cepat-cepat dia saman. Kalau ada orang yang menghina kawan dia, cepat-cepat dia pertahan. Tetapi bila ada orang yang menghina Nabi Muhammad, zip mulut. Diam, tak bercakap. Eh pun tidak, oh pun tidak. Tapi kalau geng dia dicakap, oh pertahan habis-habis. Nabi kamu. Ada orang hina Nabi Muhammad dengan penghinaan yang sebusuk-busuknya. Ada yang cakap Nabi Muhammad tu gatai. Gila set, gatai, nikah ramai. Kalaulah makcik Nabi Muhammad tu gatai, dia tak menikah, ha? Dia 25, Khadijah 40. Kalau betul Nabi tu gatai, baik dia pergi ambil Ratu Mekah. Ratu Kebaya ada, Ratu Mekah ada. Nak apa? Aishwara Rai. Semuanya ada kat Mekah. Dia ambilnya Khadijah. Khadijah tu janda makcik. Oi. Anak dua, kahwin berapa kali dah. Sebelum kahwin dengan Nabi Muhammad, janda. Lepas Khadijah mati, baru Nabi menikah lain. Tu pun Nabi Muhammad kahwin juga dengan perempuan janda yang tua. Dia tak cari pula pun yang anak-anak muda bersepah lagi. Tak, dia ambil yang tua. Tapi yang tu orang tak cerita pula. Adakah orang tu gila sek nikah dengan janda tua? Ni abang-abang depan saya ni. Ni saya pun apek ni anak darah. Contohlah. Ustaz Asli ni janda berhias, tak ada anak. Saya janda anak lima. Abang-abang nak pilih yang mana? Saiful, Ustaz Asli ataupun saya? Tobatlah hom Saiful, anak darah.
Nabi Muhammad kahwin dengan janda anak 5. Selepas itu, yang ketiga tu baru Allah perintahkan kahwin dengan Aisyah. Kahwin dengan Aisyah. Maknanya perkahwinan Nabi dengan Aisyah, Allah suruh wama yantiqu anil hawa. Tak pernah pula orang cakap, Siti Aisyah cakap, saya didera, saya didera. Ustaz, budak tu Siti Aisyah 9 tahun ustaz. Oi, kecil kemetot. Macam mana pergi menikah dengan orang tua? Kak, Siti Aisyah tu dah cukup umur. Yalah, cukup umur pun 9 tahun ustaz. Oh, kecil lagi. Ni, abang-abang ni. Tengok makcik ni, hak barisan depan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu, cuba kira lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak kecil tak opah tu? Nampak tak kecil? Tak boleh menikah opah tu. Kecil. Opah menikah tak apa? Opah cik menikah tak? Nikah. Anak berapa? Abanglah anak berapa? Berapa? Anak 4. 8. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Saya pekak. Kalaulah kecil tak boleh menikah, saya pergi ceramah dekat Persatuan Orang Kerdil. Kecil-kecil semua. Eh, comel gila. Kahwin tu kak. Perempuan kerdil. Yang saya seronoknya, yang lakinya normal. Isteri kerdil. Penderaan, betul. Adakah boleh kita sebut penderaan? Dia dah cukup umur, dia dah sesuai untuk dikahwinkan. Dia kecil ke tak kecil? Menikah boleh, beranak boleh. Opah tu kecil, tuan-tuan. Eloknya menikah, tuan-tuan. Jadi jangan kita cakap bahawa Nabi Muhammad itu mendera. Dah. Yang ketiga, tuan-tuan, Nabi Muhammad ni, bila duduk di Mekah, dia kata, "Inni Rasulullahi ilaikum ajma'in." Aku adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kamu semuanya. Orang-orang Arab berkata, pembohong, pembohong. Mereka mengatakan Nabi Muhammad pembohong. Nabi Muhammad cakap, semalam saya pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian saya naik ke langit. Kemudian saya turun. Muhammad, boleh tak kalau aku panggil orang-orang di Mekah, engkau ulang balik apa yang kau cakap? Boleh? Muhammad, di belakang aku semua orang Mekah sudah berkumpul. Engkau ulang balik? Semalam aku pergi ke Masjidil Aqsa, aku naik ke langit, sampailah aku turun balik. Apa orang cakap pada Rasulullah? Gila. Gila orang kata pada Nabi. Kalau betul kau wahai Muhammad, Rasul, engkau belah bulan di langit. Nabi belah bulan, tuan-tuan. Orang cakap Nabi Muhammad, kamu sihir. Orang kata Nabi gila, orang kata Nabi pembohong, orang kata Nabi ahli sihir. Tetapi orang-orang di Mekah tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad gatal sebab menikah dengan budak-budak. Tak ada satu riwayat mengatakan orang-orang Arab memboikot Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah. Sebab budaya pada masa itu ialah lelaki-lelaki mereka kahwin dengan perempuan-perempuan muda adalah biasa. Yang keempat, kenapa Nabi Muhammad kahwin dengan Siti Aisyah? Tuan-tuan, saya ni taklah sibuk mana. Tapi tak balik rumah lagi. Tadi flight delay dari Johor nak datang sini. Ingat boleh balik Ipoh kejap? Tak boleh juga. Sibuk tuan-tuan. Sibuk-sibuk saya pun PA saya 4 orang. Driver saya 3 orang. Okey. Nak jumpa saya, jumpa PA saya dulu. Susah tuan-tuan. Itu tara saya belum tara YB Sabrina. Ingat YB Sabrina ni ingat cerita 3 Abdul ustaz? Sabrina. Kekasih lama. Ha tuan-tuan. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Nabi Muhammad tu Nabi. Kadang-kadang yang datang jumpa dengan Nabi, perempuan-perempuan, dan Rasulullah adalah seorang yang pemalu. Maka dengan sebab banyaknya isteri Nabi tadi, senang orang bercakap dengan isteri Nabi. Nabi suruh jumpa isteri dia cakap. Supaya ramai pembantu Rasulullah daripada kalangan isterinya. Yang kelima, kenapa berkahwin dengan Siti Aisyah? Sebab Siti Aisyah adalah perempuan yang bijak. Nabi Muhammad panggil Aisyah, ya Humaira. Perempuan yang putih pipi dia. Ya Humaira. Abang-abang yang mana putih isteri, malam ni start panggil ya Humaira. Masalah dia gelap, masalah. Panggil Hajarul Aswad. InsyaAllah. Ubah malam ni juga tuan-tuan. Kadang-kadang dia panggil ya Muwafiqah. Wahai perempuan yang cerdik. Nabi panggil isteri dia, perempuan yang cerdik. Dia tak panggil bodoh. Kita kalau isteri kita buat salah, bodoh. Lauk ada, telur ada, sayong ada. Mana nasi? Loh abang, nasi lupa tekan. Masa duduk letak dalam periuk tu, anak telefon tadi duduk cakap, dia lupa nak tekan. Bodoh. Bodoh terus tuan-tuan. Dia ambil kepala isteri dia, dia sumbat dalam periuk. Ha, tekan tu hang tu. Nabi tak panggil bodoh. Nabi panggil ya muwafiqah. Wahai perempuan yang cerdik. Dan memang cerdik sungguh tuan-tuan. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia boleh ingat banyak benda walaupun umur dia 3 tahun, 4 tahun. Dia boleh ingat. Hebat pemikiran Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang seterusnya tuan-tuan yang kita kena ingat. Hari ini sebab orang gunakan isu Nabi Muhammad ni gatal. Tuan-tuan kena ingat. Bukan Nabi Muhammad. No. Hak di China no. Dinasti Ming. Dinasti Ming. Dinasti apa-apa no. Banyak no. Isteri Raja China. Dinasti dia. 1,000 orang isteri. Tak ada siapa kutuk pula. 1,000 isteri apa? Kalau kira semalam 3 tahun baru habis. Giliran. Tuanku bila giliran patik? Tahun depan. Sebab Allah. Tak ada. Tak ada pula orang kata raja-raja Cina ni gatal. Nabi Muhammad itu yang keenam adalah maksum. Dia bukan maksum. Maksum. Tak ada dosa. Tak pernah silap. Jangan tuan-tuan samakan nikah ramai tu. Tak tahu lah. Macam mana jagalah bini dia tak tahu lah. Jangan cakap macam tu kak. Tak ada siapa isteri Nabi komplain sebab Nabi sebut khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu siapa? Tuan-tuan tengok 4 orang jejaka tampan di hadapan. Siapa yang paling baik? Kalau tengok pada gaya Ustaz Jeffrey paling baik dengan soroban dia. Saya pun apa? Last sekali. Dengan topi dia macam tu lah. Apa jenis orang ni. Tuan-tuan, Allah tak tengok pun kami macam ni tuan-tuan. Saya baju batik ke, Ustaz Aslim baju hairan ke apa ke. Janji tutup aurat. Nabi sebut, siapa yang paling baik di kalangan kami? Yang paling baik pada isteri mereka. Kalau saya paling baik, Ustaz Aslim paling baik, Ustaz Jafri paling baik, saudara Saiful paling baik, merekalah yang terbaik. Rupa banyak orang hari ni tuan-tuan, saya pakai macam ni, saya paling baik. Cuba tengok adik-adik ni. Pakai jubah, pakai serban. Serban tadi waktu maghrib atas bau. Lo akan lutut nampak tuan-tuan. Bunyi mengantuk lah tu. Allah tak tengok pun hambur serban atas-atas. Bahu hang ke badak. Allah tengok, hang jaga ada isteri hang. Hang jaga ada anak hang. Sampai tahap macam tu tuan-tuan, kita kena sayang pada isteri kita, pada anak kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tetapi kata Allah, Allah mengetahui di kalangan kita siapa yang mula meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dah tak sensitif dengan Nabi, orang dah tak sayang dengan Nabi. Orang boleh hinakan Nabi Muhammad disebut babi hari ini. Orang boleh letakkan seekor anjing, letak serban, pakai jubah anjing tu, dan dia tulis dalam Facebook dia, this is Muhammad. Apa nak jadi hari ni tuan-tuan? Yang ni, yang umat Islam kena bangun,
cakap yang mana ada kuasa, bangun, tangkap. Bukan duduk diam je. Isu lain hang jawab. Isu benda lain hang cepat jawab. Isu henna Nabi, diam, bungkam, tutup. Yang ketiga kata Allah dalam ayat 63 surah An-Nur. Wal yahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Awas. Jaga-jaga. Fal yahzaril ladzi. Ihzar. Jaga-jaga kata Allah. Siapa-siapa yang menyalahi perintahnya, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, akan ditimpakan fitnah kepada mereka. Au yusibahum azabun alim, ataupun akan ditimpakan mereka musibah dengan azab yang pedih. Akibat kita tak sayang pada Nabi, tak sensitif pada Nabi, tak cinta pada Nabi, lawan pula perintah Nabi, fitnah akan sampai pada kita. Eh Ustaz, masa bila kami lawan Nabi? Mana ada kami lawan Nabi Ustaz? Kami tak menyalahi Nabi, kami sembahyang hari Jumaat macam Nabi sembahyang Jumaat. Ada tuan-tuan sini nak buat cadangan sembahyang Jumaat tukar hari Ahad? Tak ada. Jom tuan-tuan, kita buat umrah dekat Darul Faizin. Jimat belanja. Eh, mana merapu je Ustaz nak pergi umrah, pergi Mekah. Jom tuan-tuan, bulan Ramadan nak main ni, kita puasa belah malam. Siang kita makan, malam kita puasa, siang kerja. Boleh Ustaz? Boleh lah, Tuhan pun faham masalah kita. Ingat Pak Menakan hang ke Tuhan tu? Kita mesti puasa macam Nabi. Habis tu Ustaz, masa bila kami bantah Nabi? Kami ikut Nabi Ustaz, makan nasi belah kanan Ustaz, basuh tangan Ustaz, baca bismillah Ustaz. Kami ikut Nabi Ustaz, kami pakai kepiah tak tinggal Ustaz, kami sembahyang jemaah tak tinggal Ustaz, kami sedekah rajin Ustaz. Ni Darul Faizin Ustaz, saya wakaf banyak Ustaz, Nabi suruh wakaf. Masa bila saya bantah Rasulullah? Saya tak bantah. Ada satu benda kita bantah Rasulullah. Apa dia Ustaz? Rasulullah kata jangan bergaduh, jangan berpecah belah. Rasulullah kata bersatu padu. Rasulullah kata jangan dengki, jangan marah memarahi, jangan pulau memulau. Yang tu yang kita buat sekarang. Dengan sebab kita hari ini bergaduh sama-sama Islam, tak berkasih sayang sama-sama Islam, sekarang Allah datangkan fitnah kepada kita. Ula lidi metelan ula sawah. Orang Islam yang begitu ramai sekarang, siapa yang kontrol sekarang? Apa nak jadi hari ini tuan-tuan? Urusan agama hari ini siapa yang jaga? Siapa yang berkuasa hari ini? Ini nama dia fitnah. Sampai benda hak dalam kain orang Islam, orang bukan Islam dah mula pertikai. Awal-awal pertikai dah. Bersunat jangan. Siapa bersunat kita tangkap. Sampai kain dalam kain orang Islam dia selak hari ini tuan-tuan. Ni nama dia fitnah. Kenapa jadi macam ini? Kerana umat Islam tidak bersatu. Bantah perintah Nabi. Dan yang kedua tuan-tuan. Ni. Saya ni sebek ada kipas duduk tala saya. Lihat tak ada kipasnya nak. Gini. Macam adik-adik ni tak apa pakai jubah. Selai jubah. Pendah tak pakai. Orang lelaki simple. Pakai seluar dalam. Pakai pakai jubah pergi ceramah. Ni makcik-makcik. Seluar dalam, baju dalam, kain dalam, tudung, anak tudung. 7 lai ni. Sarung lengan, sarung kaki. Panas. Panas tak lah. Panas. Berapa hari tak hujan? Allah Ta'ala sebut, kamu bantah Allah, bantah Rasulullah, aku bagi azab pada kamu. Cukup Allah bagi panas sekarang, kita menggelepang. Belum lagi Allah bagi panas. Nuh macam di Australia. Tayar kereta cair. Duduk tengah-tengah jalan, cair. Belum lagi Allah Ta'ala turunkan azab pada kita. Gunung, bapa pun memuntahkan lava gunung berapi. Anak pun memuntah gunung berapi. Nama dia Gunung Krakatau. Belum lagi Allah bagi dekat kita tuan-tuan tsunami. Tengah-tengah menyanyi, mai tsunami, mati beribu orang.
Belum lagi Allah Ta'ala bagi kita gempa bumi. Akibat kita tak sayang pada Rasulullah, azab akan sampai kepada kita. Jadi tuan-tuan, jom kita berkasih sayang dengan Nabi Muhammad supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk atas penyampaian yang sangat salih ala Sayyidina Muhammad, yang menyentuh hati kita. Dan sungguh subhanallah, salih ala Sayyidina Muhammad, antara perkara yang paling penting untuk kita letak kasih sayang kita ialah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia mencintai aku, kata Nabi SAW, lebih daripada dia cinta kepada ibu ayahnya, anak pinaknya dan manusia seluruhnya. Baik, kita akan masuk kepada pusingan kedua, dan sebelum kita nak masuk kepada pusingan kedua ini, saya dengan ini ingin melancarkan derma dana untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar Komplek Islam Darul Faizin. Yang sedia maklum, tuan-tuan tahu bahawa kita sentiasa bergerak, dan kita pengajian yang kita sediakan percuma, tuan-tuan. Pelajar-pelajar tahfiz kita yang duduk kat sini mengaji secara percuma, warga emas mengaji secara percuma, cuma dia bayar sewa sikitlah, sewa bilik tu RM80 sebulan untuk api dengan ayak. Dan tuan-tuan, kita sedang membangunkan lagi, ada macam yang saya sebut tadi, ada bangunan kita nak bangunkan, ada bangunan belakang yang sedang kita siapkan, dan pengurusan bulanan yang mencecah sehingga RM30,000 sebulan, dan semuanya daripada dana awam. Saya harap sangat-sangat tuan-tuan dapat bagi seorang sikit insya-Allah, dan tuan-tuan niatkan kepada ibu dan ayah kita, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada tuan-tuan insya-Allah. Tuan-tuan bagi. Nah, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak sabar nak dengar lagi Abang Saiful nak cerita apa sebagainya, tuan-tuan ambil beg duit tuan-tuan, buh saja dalam tu. InsyaAllah tuan-tuan jangan risau, beg duit tu akan balik pada tuan-tuan tanpa duit, ya, jangan risau. InsyaAllah tuan-tuan, jadi saya nak masuk. Ya. Baik, insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lancarkan kutipan dana untuk sekolah kita. Berapa ramai bertugas ni? Ramai? Ha, okey. Jadi boleh kita masukkan sekarang tuan-tuan, insyaAllah untuk wakaf kita berpanjangan, mudah-mudahan derma kita berpanjangan. Sementara kutipan sedang berjalan, kita Halo. Sementara kutipan sedang dijalankan, di hadapan kita ni ada artis. Jadi kita minta pada Ustaz Haslin kan, dia menyanyi lagu nasyid sikit lah tuan, bagi meriah sikit kutipan derma kita ni. Iman adalah mutiara. Silakan Ustaz. Saja Pak Ustaz. Ni rampas kuasa nampak kaya. Bagus juga eh. InsyaAllah boleh Ustaz Jeffrey. Sambil Ustaz Datuk Kazim pun suara dia bagus. Abang Saiful pun suara bagus. Kalau boleh ingat tu insyaAllah. Iman adalah mutiara, sambil-sambil kita kutip derma. Boleh? InsyaAllah ni tak pernah lagi berlaku dalam sejarah forum ni. Pelan-pelan. Cuma lah tak ada muzik. Kalau apa, tak ada lah nak buat macam mana. Tak apalah. Kita ikut acapella eh. Okey, acapella. Ingat lagu ni tak? Nasyid saya sambil insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Dan nasyid ni bukan kerana nak dengar suara tu sedap tak sedap, tapi tolong hayati kata-kata ni insyaAllah. Mungkin daripada nasihat juga Ustaz Jeffrey. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi
dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jual, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jual dimiliki. Jika tidak kembali pada Allah. Sekali lagi. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jual, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki. Jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan saja. Bagilah tepukan. Allah. Allah. Subhanallah. Dan senang ni. Trio ni malam ni. Masya Allah. Ustaz Muhammad. Dia dengar ada Ustaz Kazim nyanyi kat TV tu kan. Dia dengar Ustaz. Masya Allah. Berduet, bertrio hari ni. Masya Allah. Baik. Ustaz Muhammad. Abang Saiful. Salih Allah Muhammad. Pusingan kedua ni. Ya, Masya Allah. Masya Allah. InsyaAllah, Salih Asyid Muhammad, dan kita insyaAllah tuan-tuan kita akan cuba untuk habiskan sebelum jam 12 insyaAllah. Nah, InsyaAllah, jangan risau. Tengok muka masing-masing dah stres insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, Salih Allah Asyid Muhammad, Abang Saiful. Ya, yes, yes. Selepas Abang hijrah ni, yeah, beralih ni, macam mana kawan-kawan ni, kawan-kawan di sekeliling ni, ada yang oppose, ada yang unfriend, ada yang block tu eh. Bukan sekat unfriend lah, block langsung, subhanallah. Oh, pelik dengan perubahan. Tapi pakai macam tu juga. Ustaz Kazim nanti forum next kan dia akan pakai scope macam ni. Okay. Ah, maknanya lebih bersedia lah. Lebih lampu bersedia. Ni. Ya, insyaAllah. Macam Ustaz Jeffries ni yang tadi pun dah minta kan. Tolong ni apa ni kan. Baru sekejap kan. Oh, siap, bayangkan saya 25 tahun duduk menghadap lampu. Allah, besar-besar-besar tidak. Sampai saya punya retina mata sampai rosak. Ya, insyaAllah. Jadi saya dinasihatkan untuk berkasih mata. InsyaAllah. Jadi itulah dia. Macam Darth Vader. Baik, Salih Asyid Muhammad, tuan-tuan yang dalam sekalian. Okey, bila abang beralih dan kawan-kawan macam mana sekeliling, ada yang respon positif, ada yang mungkin nampak Salih Asyid Muhammad apa, janggal untuk bersama, ada yang unfriend, ada yang jauh. Salih Asyid Muhammad, apa, macam mana hubungan kasih sayang? Ada tak rasa macam selepas beralih ni kawan-kawan yang baik-baik ni mula mendekati, ambil berat? Kasi. Mungkin abang boleh ceritakan. Silakan, abang. Terima kasih. bagi saya mungkin dalam sedar tidak sedar, mungkin
benda tu, perkara tu, penghijrahan saya tu mungkin dirasai oleh kawan-kawan dan juga penyokong-penyokong, peminat-peminat contohnya. Tetapi saya tidak mengubah dasar diri akan sifat saya sendiri yang selama ni saya disenangi. Sebab bagi saya, dalam kita nak menyampaikan ilmiah ni dan nak mengajak kepada ke arah kebaikan ni, medium untuk berdakwah ni ada banyak. Sebenarnya daripada lagu-lagu sendiri, macam daripada saya sendiri, kalau macam ustaz-ustaz mungkin ceramah-ceramah yang mungkin agak lebih sahih dan lebih keras, maknanya lebih tegas. Tetapi macam saya cakap tadi, amalan saya, saya ni format saya santai tapi sampai. InsyaAllah lah pada mereka yang dapat tu sampailah. Pada saya pula, mungkin satu ketika dulu saya mengharapkan kuantiti. Maknanya lagi ramai, lagi bagus. Tetapi saya tidak boleh bohong pada diri saya sendiri. Di hujung-hujung mendapat barakah ni, baru saya dapat menilaikan apa itu kuantiti dan kualiti. Kualiti ni kadang-kadang mungkin dalam bentuk, dalam bilangan yang tak ramai. Kemungkinan. Yang lain tu majoriti lebih kepada kepada yang biasa-biasa saja. Tetapi saya sendiri sebenarnya, kawan-kawan saya sendiri, bukan kata saja daripada kawan-kawan sahabat-sahabat saya, ada juga daripada mereka yang bukan daripada golongan bangsa Melayu dan bukan juga orang Islam yang telah mengucapkan syahadah dalam pada tanpa disedari. Saya ingat seorang sahabat saya yang memang saya kongsikan sikit. Satu ketika dulu, oleh kerana saya tahu beliau bukan beragama Islam, kita ada peradaban walaupun mereka mengucapkan salam. Okey. Dan di situ jugalah saya nampak beliau selepas pada itu tidak lagi memberi salam. Sebab saya tahu dia belum memeluk agama Islam. Dan kami selalu bercerita tentang agama. Setelah lama, sekian lama berkongsi, saya tak sangka dalam hampir setahun selepas itu, dia berjumpa saya balik. Tetapi dalam keadaan berpelukan, memberi salam dan menunjukkan my card baru dia. Supaya dia takut saya tak jawab. Jadi itulah jawapan salam saya yang pertama. Bila sahihnya saya tahu dia telah mengucapkan syahadah dan memeluk agama Islam menjadi saudara baru. Itulah sahabat saya, Adam Khoury. Itulah saya rasa satu kenangan yang tak ada nilai dengan wang ringgit lah. Sebab saya rasa bertambah lagi seorang sahabat. Walaupun saya rasa 100 sahabat pun mungkin belum tentu lagi boleh bersaing dengan seorang sahabat yang baru. Jadi bukan maksudnya saya ketepikan mereka, saya unfriend mereka, tidak. Bagi saya mualaf ni adalah seorang ibarat bayi yang baru lahir. Jadi keutamaan kita bagi lebih sikit sebab dia baru belajar. Jadi perkongsian saya tu mungkin lebih saya utamakan kepada mualaf. Sebab tu bila saya lihatkan banyak isu-isu perkauman contohnya. Kalau kita petik daripada surah At-Tin ayat 4, betulkan saya ustaz kalau salah, ini je lah yang saya boleh copy paste pun. Sesungguhnya kami jadikan kamu manusia sebaik-baik kejadian. Disebutnya manusia, dia tidak sebutkan apa sekalipun, detail spesifik tak ada, manusia. Jadi bagi saya sendiri, kemanusiaan tu sendiri, humanity, kemanusiaan tu sendiri lahir daripada kita sendiri ini, yang macam saya cakap tadi, kita melengkapi sesama kita. Amalan mulia paling mudah ialah muliakan sesama kehidupan. Tak kira sekecil-kecil nyawa walaupun kucing, sekecil-kecil nyawa itulah saya belajar kebesaran Allah. Begitu juga kita muliakan sesama manusia, tak kira agama, bangsa, warga, usia, rupa. Sama juga. Jadi dalam di sini, konteks yang saya lihat, sifat berbaik sangka, husnuzon, itu beza dia husnuzon dengan korazon. Saya rasa dia zon-zon juga. Husnuzon ni berbaik sangka. Biar wal imah kata, rugilah aku kalau percaya dengan dia. Baik sangka kalau dia buat juga aku rugi. Tidak. Itu nanti kita akan, kita minta ustaz bagi penjelasan yang lebih sahih daripada sudut bersangka baik ni. Di sini saya satu cerita saya nak kongsikan. Mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar. Di satu perkampungan, dalam perkampungan tu tak ramai sangat, orang kampung dalam 50 orang. Saya rasa kalau 50 orang, baik tak payah buat kampung, buat grup WhatsApp je. Tapi memang kampung tu 50 orang je.
Jadi dalam perkampungan 50 orang ni, adalah Tok Penghulu, Tok Siak, Tok Imam, Bilal, semua ada. Cukuplah. Nak dijadikan satu hari ni, pukul 11 pagi, berkumandang azan di masjid. 11 pagi eh. Tak terkejut orang kampung. 50 orang semua bergegas. Semua datang ke masjid tu. 50 orang. Siapa punya kerja ni, ketua kampung cakap. Aku rasa aku tahu ni siapa ni. Kau keluar daripada masjid ni. Jangan kau buat onah di dalam rumah Allah ni. Dia pun keluar. Rupanya adalah seorang hamba Allah ni yang diklasifikasikan sebagai masuk air lah. Pius dia short sikit. Jadi dia pun cakap, engkau ni betul lah. Engkau ni memang dah gila dah teruk dah ni. Pukul 11 kau azan dan apa benda ni. Solat duha pun tak ada orang azan pukul 11. Agak-agak lah kamu nak buat gila kamu, jangan dalam masjid. Buat kat luar. Jangan kau cemari rumah yang suci ni. Sabar dulu Tok. Dia berkata, sabar. Tak apa, saya reda orang kata saya gila. Cuma saya nak bagi tahu. Pagi tadi, azan subuh, adalah 5 orang yang datang. 5 orang je azan subuh. Saya azan pukul 11, satu kampung datang. Siapa yang gila? Jadi dekat sini saya nak tekankan sebenarnya, husnuzon dan berbaik sangka, memuliakan sesama kehidupan. Wal imah asbab apa sekalipun, macam mana yang kita nampak daripada lahiriah dan zahiriah, tidak boleh kita menghakimi atau menilai seseorang. Apalagi kita nak merasakan diri kita lebih baik daripada orang tu. Jauh, lebih jauh. Landasan dia dah lari jauh bila kita nak muhasabah diri ni, macam saya cakap tadi, adalah untuk kita merasakan diri kita lebih baik daripada semalam. Baik sikit. Bayangkan kalau setiap hari, satu minggu, satu bulan, kita akan nampak. Kalau jahil, yang jahil, dia buat sebab dia tak tahu. Tugas kita yang tahu, bagi tahu. Cara kita menasihati, ada cara tata tertib dia. Macam saya selalu cakap, cantik pasu pada bunganya, cantik bangsa pada bahasanya, indah Islam pada imannya. Macam mana kita nak pelihara iman? Dalam kita menasihati orang, kita nak memperkukuhkan diri kita lagi. Jahil, kita boleh didik, kita boleh bimbing. Jahat, insya Allah, kalau dia dapat hidayah, kita pupuk dia dengan kasih sayang, insya Allah terbuka. Hidayah itu milik Allah. Allah akan bagi, Allah akan bukakan walaupun jahil ataupun jahat. Tapi satulah yang paling kita minta dijauhi. Sombong. Bila kita sombong, kita akan muflis dekat sana. Kita akan muflis. Muflis tu dalam arti kata tak ada apa pun bekalan yang kita bawa untuk di hari nanti. Jadi pada saya sebenarnya, apa yang saya tekankan sekarang, alhamdulillah, kawan-kawan saya tidak pernah sisihkan saya dengan mungkin perubahan saya mungkin tidak secara drastik, tetapi sikit demi sikit demi sedikit, alhamdulillah, semakin membuka lagi hati mereka dan semakin mengundang mereka tu untuk lebih banyak bertanya, untuk saya kongsikan. Sebab saya ni bukannya tenaga pengajar. Macam saya cakap tadi, pro ada dua jenis. Jadi saya ni menyampaikan, maknanya saya berkongsi dengan apa ilmu sahih yang saya dapat. Setelah saya hadam, saya bagi. Maknanya bila kita nak, bila kita makan ni, kita telan sendiri pun dia ada beberapa lapis. Bila kita makan, kadang-kadang dia belum tentu hadam. Bila dia hadam, kadang-kadang dia belum tentu larut lagi. Bila dia dah larut pun, kadang-kadang belum tentu sebati. Nampak tak peringkat-peringkat dia tu? Dia banyak peringkat. Saya copy paste je. Tetapi apa yang saya nak sampaikan kat sini, bila kita nak menyampaikan sesuatu, perlulah kita faham dulu. Macam dulu, bila semasa dengan kumpulan senario dulu, sebelum remaja, lagu sebelum dan sesudah, disampaikan dalam keadaan untuk menggembirakan mereka, dan mereka pun berseronok di situ kerana benda tu satu hiburan. Tetapi siapa sangka 20 tahun lebih berlalu, bila kami nyanyikan lagu tu balik, yang selama ni, yang sebelum ni tergelak, terseronok, semua sama-sama menangis, termasuklah kami. Kerana ia yang disampaikan dengan penuh makna dalam pengalaman apa yang kami tempuh.
dalam kita nak menguatkan ukhuwah. Kami diduga, kami diuji, kami diherdik. Apa yang saya nak fikir sangat kalau setakat pelawak diherdik, dikecam. Ulama pun dikecam. Tak kira orang yang hebat macam mana sekalipun dikecam. Bagi saya, mereka ketawakan saya. Mungkin kerana saya lain. Saya ketawakan diorang. Alah, korang semua sama je. Tetapi macam mana kita nak didik dan pupuk mereka untuk memahami apakah sebenarnya haluan kita. Kita tahu dunia ni sementara. Tapi macam mana kita nak bagi diorang faham lebih lebih efektif lagi, lebih berkesan lagi untuk melihat daripada sudut kenapa dunia ni sementara, Allah turunkan kita. Dah dunia ni bersifat sementara. Untuk apa? Pada saya, kita diturunkan dalam dunia ni. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Itu kata-kata daripada Dery Sulaiman. Kenapa Allah turunkan kita di dalam dunia yang bersifat sementara ni? Sebenarnya kita diturunkan dalam dunia sementara ni. Inilah sekolah kita. Inilah akademi kita. Dan ini jugalah dewan peperiksaan kita. Besok nanti dekat sana, Allah tak tanya, kamu gagal ke berjaya? Tak. Allah akan tanya, kamu cuba tak? Sejauh mana kita cuba, itulah dia sebenarnya. Kita muhasabah diri setiap hari. Jangan sedetik kita ada rasa sifat sombong. Macam mana kita nak pelihara iman kita? Kita perlu jaga pelihara iman kita. Iman kita ni tidak akan lurus selagi hati kita tidak lurus. Hati kita pula tidak akan lurus lagi lidah kita tidak lurus. Jadi peliharalah kata-kata kita, peliharalah rasa dan jiwa kita. InsyaAllah iman kita terpelihara. Nampak mudah. Mungkin tak mudah, tapi tak mustahil. Dengan adanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih dan sayang. Saya percaya dengan adanya kasih sayang, kita akan muliakan sesama kita. Selagi kehidupan yang dicipta oleh Allah, yang mempunyai nyawa dan roh, walaupun pokok sekalipun, selagi kita muliakan, selagi kita menyayangi yang di bumi ini semua, insyaAllah yang di langit akan menyayangi kita. InsyaAllah. Dan pada saya, kalau kita nak berdoa sekalipun, kata kita diuji, kita tegur kawan kita, kita dikecam contohnya, Kita berdoa kepada Allah, biarpun dalam rahsia. Bukan kita tulis kat Facebook, Ya Allah, Ya Tuhanku. Buat apa dekat Facebook? Kita boleh face to face. Kita terus. Kita bersujud dan berbisiklah. Nescaya suara kita berdetum ke langit. Saya percaya sebab saya yakin doa saya telah banyak dimakbulkan. Mungkin saya tak kaya harta. Saya ni seorang yang bersifat sederhana. Tapi Alhamdulillah, saya rasa sangat beruntung dan bersyukur kerana saya kaya dengan doa-doa mereka yang menyenangi saya. Hari-hari mereka doakan saya walaupun daripada kejauhan. Jiran saya pun belum tentu lagi doakan saya. Jadi, apa lagi kelebihan yang saya nak kalau saya tak beri balik pada mereka? Mungkin mereka sanjungi saya. Saya balas balik pada mereka dengan menghargai mereka. Macam mana saya nak menghargai mereka walaupun dalam media sosial sekali hanya sentuhan satu jari saya like aja. Belum komen atau reply. Hanya satu like. Mereka hantar panjang kat saya. Bang, saya rasa hari ini saya cukup bersemangat. Walaupun jiwa saya tengah luka, saya sedang diuji, tetapi abang telah membuatkan saya bangkit. Jadi pada saya, walaupun satu ikhtiar ataupun inisiatif yang kecil, sebenarnya kita tak tahu perubahan kesannya kepada mereka. Jadi jangan kita putus asa. Dalam kita nak menyebar kebaikan ni, kita ada banyak cara. Kita tengok sahabat-sahabat lain yang bersajak, menyanyikan lagu-lagu dakwah. Jadi sebenarnya, ini sebenarnya adalah antara kreativiti ataupun bakat yang anugerah yang Allah bagi pun pinjaman. Bila-bila dia nak tarik balik, anytime. Jadi pada saya sebenarnya, dalam silaturahim ni, tak mustahil pada saya, dalam persaudaraan ni, kita kadang-kadang bertelagah. Kita salah faham. Kita berkelahi. Berselisih faham.
Presiden Soeharto, Presiden Soekarno pernah mengeluarkan satu kata-kata. Perjuanganku mudah bila menentang penjajah. Tetapi perjuangan kalian akan lebih sukar bila kamu akan menentang sesama kamu sendiri. Itu yang kita takutkan dalam kita nak menguatkan ukhuwah silaturahim ni, nak menerapkan kasih sayang ni, mereka dah berpecah belah. Jadi tugas kita, kita satukan mereka. Dalam pada kita satukan mereka, kita bagi mereka kefahaman. Dalam kita mengajak mereka dalam kebaikan sendiri, itu pun pada saya sebenarnya muhasabah diri untuk diri kita juga, untuk kita praktis, untuk kita amalkan. Kadang-kadang mereka ni pintar teori, copy paste je, cakap pandai, tembak ribu-ribu kan, cerita ribu-ribu, tembak tara kena. Pada saya itulah dia sebenarnya, dalam kita memelihara ukhuwah kita, sebenarnya meminta maaf ni sangat penting. Meminta maaf dan memaafkan. Kerana meminta maaf itu adalah keberanian. Memaafkan itu adalah kekuatan. Apalagi kalau melupakan itu adalah kebahagiaan. Jika kukumu panjang, potonglah kukumu bukan jarimu. Jika berlaku perselisihan faham, buanglah sombong dan egomu bukan silaturahimu. Itulah pesan saya pada mereka dalam kita berkasih sayang dan memelihara ukhuwah ni. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. InsyaAllah bang. Allah yeah. Banyak poin Facebook tu. Itulah semua copy paste. Copy paste. Harap-harap mereka hadam. Allah soleh. Jadi boleh buat dia punya Ustaz Ismail. Dia panggil apa tu? Share dekat Facebook. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya tak setuju. Astaghfirullahalazim. Kalau ada yang tak setuju lah. Tak apa, sadar. silap ni. Tuan-tuan sekalian, assalamualaikum Muhammad. Okey, kita ada lebih kurang setengah jam lagi insya-Allah, Ustaz. Surah 15 minit nak bagi ya, Ustaz. Baik, assalamualaikum Muhammad. Tuan-tuan yang sekalian, saya sempat betul. Saya teringat satu bila sahabat-sahabat yang beralih daripada bidang-bidang selebritis ni kan. Saya kata kadang-kadang kekalkan apa yang Allah bagi dekat kamu, gunakan dia kepada jalan dakwah. Guna pengaruh tu untuk tarik macam malam ni ramai orang main nak tengok abang masya-Allah Ustaz Ismail. Saya sendiri minta maaf celah. Saya sendiri pernah di Pantai Timur. Saya perhati kan, dalam saya suka tengok kan. Aspek gelap mana orang perasan kita tengok Ustaz kan. Tiba-tiba saya ternampak, saya tahu ni orang ni bukan dalam kalangan golongan kita. Bukan saya rasa bukan Muslim. Saya tengok dia macam orang berbangsa India dan seorang bahasa Cina, pakai pun seluar bermuda je kan. Jadi saya tahu dia bukan Islam. Sampai tertarik hati saya, kenapa dia datang tengok ceramah Islam ni? Mungkin terbuka hati dia kan. Daya kan. Tapi bila selepas tu saya jumpa dia, saya tanya, Uncle buat apa sini tengok forum Islamik? Tak ada lah, saya punya anak cakap you dia mau gambar itu cicak man lah. Cicak? Jadi saya tunggulah sini. Saya pun tak tahulah dia cakap you cicak lah. Saya pun tengok tak ada serupa cicak. Jadi sebenarnya di situ kita tak tahu. Ya, dalam pada sebenarnya niat dia tu lain. Ya. Tapi dia duduk juga, dia dengar je, masuk tak masuk belakang kira lah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Ya kan? Jadi sebenarnya itulah husnuzon. Betul. Beza dia husnuzon dengan korazon tadi tu. Ada seorang lelaki di, saya baca dia di US, dia selepas waktu sembahyang Jumaat dekat pusat Islam tu, tiba-tiba selepas sembahyang Jumaat dia bangun dan dia minta izin untuk bercakap sekejap. Lalu diizinkan dia bercakap, dia hanya membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang sangat teruk. Teruk bacaan Fatihah dia, tergagak-gagak Fatihah dia. Lalu selepas selesai dia ucap, dia baca Fatihah, amin, dan dia duduk. Lalu imam tu datang tanya dekat dia, siapa, apa cerita ni baca Fatihah? Dia kata, waktu aku baru masuk Islam 2 hari lepas, dia kata. Dan orang yang mengislamkan aku, dia kata Nabi SAW sebut balighu'anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Dan dia faham apa yang dimaksudkan itu. Ialah menyampaikan apa yang dia belajar. Dan dia kata, aku hanya belajar, sekat hari ini aku hanya belajar surah Al-Fatihah dan 7 ayat. Dan 7 ayat itu aku sampaikan. Yang nama saya semak itu, kesungguhan orang untuk menyampaikan. Dan kalaulah para sahabat Nabi SAW dulu macam kita yang dapat ilmu simpan kat kita, Islam tak sampai kat kita sekarang ni. Kasih sayang. Tuan-tuan, Ustaz Haslin. Limited time lah. Dia salih Asim Muhammad. Dah tanya belum? Belum. Sabar. Apakah kaedah terbaik
untuk menghilangkan perasaan dendam atau mudah dan supaya kita mudah memaafkan orang yang pernah melakukan sesuatu kepada kita ni, Sallallahu Alaihi Muhammad, dalam bentuk kasih sayang ni. Kita pernah sayang kat dia, kena berkasih dengan dia, tiba-tiba dia buat satu benda yang sakitkan hati kita. Macam mana cara untuk kita, Sallallahu Alaihi Muhammad, nak hilangkan perasaan dendam dan Sallallahu Alaihi memaafkan itu? Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Jeffrey, tuan-tuan dan puan sekalian. Dengan masa yang ada setengah jam ke 12, permit ke 12 eh? Okey. Dalam surah Ali Imran 133-134, saya tak nak baca sampai saya ambil. Siapa dia Quran, install dalam smartphone dia. Surah Ali Imran ayat 133-134 tentang benefit ataupun kelebihan orang yang memaafkan orang lain. Dia ada tiga. Pertama, bersedekah derma. Kemudian tahan marah, sabar. Yang ketiga ialah wal afina 'anil nas, maafkan orang. Betul abang siapa cakap tadi? Apa tadi? Minta maaf tu keberanian, memaafkan itu kekuatan. Tetapi melupakan tu kebahagiaan. Tetapi minta maaf benda yang senang. Tetapi nak memaafkan benda yang cukup susah. Sebab ya, Allah bagi level dalam ayat-ayat mana-mana ayat. Jarang sebut piminta maaf, tapi banyak ayat tentang memaafkan. Sebab memaafkan itu dari sudut yang lain, Allah berikan bagi mereka pengampunan dan syurga. Itu dalam ayat sebut. Ibu-ibu mungkin boleh tengok. Surah Ali Imran ayat 133-134. Cuma dalam satu sudut yang soalan Ustaz tanya tadi ialah, dan saya ambil poin sama juga Abang Saiful kita, kenapa kita susah nak memaafkan orang lain? Yang pertama, dah sudut apa nama ni? Kerana dalam bahasa mudah, kalau pada dini, kalimah apa? Sombong. Sombong ni boleh memufliskan manusia di akhirat. Yes, saya agree. Because dalam hadis sahih Al-Bukhari Muslim, beritahu, tidak sesekali seseorang itu layak masuk ke syurga kalau ada misqala habbatin min kibrin, ada sedikit atau sebesar biji sawi sifat sombong dalam diri dia. Memang betul, orang datang minta maaf satu benda yang cukup berani. Tapi memaafkan tadi? Kekuatan. Bila manusia tidak ada kekuatan, taqwa dan iman, dalam bahasa mudah, sebab memaafkan itu mesti kena ikhlas. Kena betul-betul suci. Memang kita cerita mungkin apa Datuk Hindun dan Wahsy masuk Islam. Cuma Nabi itu bukan kata tak boleh tengok muka dengan Nabi dendam, tidak. Tapi tengok muka Wahsy itu, terbayangkan macam mana Wahsy boleh tombakkan apa nama ni, pak menakan dia ataupun saudara Sayyidina Hamzah. Bukan mana Nabi tak makan, cuma tengok muka dia mengimbau. Sebab sejarah tak boleh didilit. Sejarah tak boleh dipadam, tetap kekal. Tetapi memaaf dan ikhlas ialah memang di sudut badan nak mengharapkan syurga Allah SWT dan juga pengampunan daripada Allah. Sebila tanya kenapa payah nak memaafkan, wallahi sebut dengan nama Allah, ialah tak lain tak bukan sebab sombong itu begitu tebal dalam jiwa dia. Berarti sahabat Nabi bila tanya dekat Nabi Muhammad SAW, apa dia? Nabi sebut tentang tak masuk syurga orang yang ada sebesar sawi sombong. Maka sahabat Nabi tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, apa pandangan ya Rasulullah? Seorang lelaki tadi dia pakai bajunya lawa, kasutnya lawa, jubahnya cantik. Adakah itu termasuk kategori sombong? Tengok, sebab minta pendetailan, penjelasan. Nabi kata tak. Sebab Allah itu sukakan kecantikan. Allah itu sukakan tentang apa nama ni? Lawa, comel. Jadi, bercomel-comel, bercantik satu keharusan. Sebab benda yang Allah suka. Cuma Nabi terjemahkan, meaning of sombong ialah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Yakni, menolak, menafikan kebenaran dan rasa diri lebih baik daripada hak. Nih,
Ni masalahnya. Memang abang saya pun sebut walaupun cerita copy paste ke apa. Ni satu benda, satu jalan cara dia. Maksudnya dia menolak kebenaran. Tak menerima kebenaran dan sebagainya. Dan keduanya ada waram tu nah ringkah mafhum dia ialah rasa diri itu lebih hebat daripada orang lain. Bila berucap, hang siapa? Saya siapa? Ingat saya ni bodoh sangat kau? Oh. Macam mana dengar? Ha. Mampu ibi. Nampak tak? Bila dia tak boleh nak berujah dengan orang, tapi dia kata, I'm the best. Amalah. Hang siapa? Ingat saya ni bodoh sangat kau? Dia tak boleh berujah dengan orang dah. Betul macam masa berkata, walaupun dia sebagai seorang artis, orang berhijrah sebagainya, tapi nak nasihat orang tu kena ada bekalan ilmu dia, betul. Bila hang tak boleh berhujah, jangan kata, aku siapa? Ini dipanggil, waram tunas. Memang sombong tu dah nampak sangat dekat kita bercakap. Tuan-tuan, entah mengajar mana? Entah senawi pun tak betul. Ah, nama lah dah. Orang tak boleh berhujah, demen apa dia? Demen kepala hutak. Ini. Sombong nampak? Sebab tu, dalam bahasa mudah, dua adik-beradik, bila doa ni, dua adik-beradik seorangnya, adik ni buta huruf. Ayah tulis satu surat je. Hang baca ni cukup dah. Masa-masa abah bagilah petua nak baca doa macam mana. Ya, abang ni pandai. Doa minta kaya, dapat kaya, perempuan cantik dan kaya, dah lah cantik, kaya, bla bla. Yang adik buta huruf, duk baca doa tu macam mana? Tapi abang dia tak tahu apa doa, apa kertas yang dia tulis. Buta huruf duk ngapa benda tu. Abang ni berdoa nak jadi kaya-kaya. Abang doa nak dapat perempuan cantik, dapat cantik. Dah cantik, perempuan tu kaya. Jadi kaya, cepur kaya. Memang sekaya lah. Satu kaya. Semua kaya. Tengok adik berdoa berjalan-jalan. Haram duk papa kena macam tu lah. Tengok kan? Satu hari, bila jumpa adik dia, hang ni apa nak jadi? Hang tengok aku. Aku doa je dapat. Doa je dapat. Hang doa menentang pun tak dapat. Bila adik dia mati, sakit-sakit orang miskin, sakit dia mati, maka abang terlintas, apa yang ayah tulis kat dia? Dia tengok apa dia, bila ambil kertas tu dalam mana lebih kesimpanan dia, dia tulis apa? Ayah dia pesan kat dia, doa macam ni. Ya Allah, ya Allah, kau kabulkanlah segala doa-doa abangku itu. Itu doa dia. Ya Allah, kau kabulkanlah doa bagi abangku. Waktu itu abang dah teriak, ya Allah, aku sombong ya Allah. Rupa-rupanya aku kaya hari ini kerana doa dia makbul. Nampak tak? Kadang-kadang kita ni ego. Yang kita ego. Sebab tu kita tak boleh kata, hang apa? Hang mengaji pun bodoh. Mengaji pun lari. Apa ni? Mak kita berdoa kat kita. Mak zaman mak bolehlah. Zaman Jepun tu tak tahu. Tak tahu benda ni kami zaman sekarang ni. Hello! Jangan sombong. Betul orang yang sombong, dia tidak akan memaafkan orang dengan seikhlas dia. Takkan punya berlaku. Why? Orang sombong, syurga tak boleh masuk, dunia tak bahagia. Ini insyaAllah, 15 minit lagi. Memang nak cakap ni geram, kau boleh nak gigit mikrofon ni. Tapi tengok abang saya pun lepek cakap tadi 20-25 minit. Oh, sebab kami pun tak boleh larang. Sebab dia cakap benda apa yang, demi Allah, tanya Datuk Kazim kan, kami kata masyaAllah banyak apa yang kita dapat. Dengan... Jadi insyaAllah, tuan-tuan bapak sekalian, kita bagi ke Datuk Kazim, tak tahu dia nak nyanyi lagu apa, lagu Jemaah Abdillah ke apa ke, buh bila apa benda. Jadi wallah alam, tak payah bagi dekat ustaz bernama ni Jeffrey lah, tak payah bagi je lah. Jadi minta Datuk Kazim, gini Datuk, cik kita pula jadi halaman. Moderator pula. So minta Datuk buat kesimpulan, hasil daripada apa yang kita bincang pada malam insyaAllah. Wallah alam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aslin selaku moderator merangkak di panel. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Merampas kuasa. Malam ni dua kali berlaku rampasan kuasa. Macam ada sesuatu pula rampasan kuasa. Ya? Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Tuan.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah pukul 12 dah tuan-tuan. Yang mengantuk, mengantuklah. Sebab kenapa kita rasa tenang dalam majlis ilmu ni? Surah Al-Fath ayat 4. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, yang menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman ialah Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita mencari ketenangan. Ketenangan ini nama dia sakinah. Bila kita berkasih sayang, dia akan datang ketenangan. Sebab tu bila malam ni kita datang dengan penuh kasih sayang, kita rasa suka. Lama pun tak apa. Duklah tuan-tuan. Kita rasa seronok. Ini nikmat daripada berkasih sayang. Tuan-tuan ingat lagu daripada filem P. Ramlee dengan Normadiah. Tajuk dia Perjodohan. Lagu ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham, cukup bagus. Mengapakah riang-riang meresap ke seluruh anggota bila ku di sampingmu? Begitukah nikmatnya bercinta? Sememangnya kasih cinta berian Tuhan pada hambanya, hendaknya bersamalah kita jaga rahmatnya. Tuan-tuan nampak tak? Yang tulis lirik ni tuan-tuan, nama dia H.M. Rohaizat, suami kepada Mariani, pelakon Mariani yang meninggal, kakak Saloma tu. Nama penulis dia H.M. Rohaizat. Dia tulis lirik lagu ni. Dia meninggal tahun 1962, aksiden motosikal. Tahu semua ustaz. Al-Hafiz, apa tak tahu ya? Tuan-tuan, dia sebut apa? Dia sebut bahawa kasih cinta ini adalah pemberian daripada Tuhan. Allah yang bagi perasaan kasih sayang kepada kita. Ini nama dia rahmat. Tolong jaga kasih sayang ini tuan-tuan. Seperti mana kata saudara Saiful tadi. Kalau kita sayang yang berada di bumi ini, yang di langit juga akan menyayangi kita. Persoalannya sekarang ialah tuan-tuan, sifat kebencian wujud terlalu tebal. Tengok orang berniaga maju, hasad. Tengok orang bahagia rumah tangga, benci. Tengok orang berjaya, nak bagi jatuh. Kenapa benda ini ada dalam diri kita? Sebab kita tak tenang. Kita tak dapat ketenangan. Bila kita tak dapat ketenangan, itulah yang jadi macam-macam. Jadi macam mana nak dapat ketenangan, redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi? Bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Mengharap kepada Allah supaya Allah buat yang terbaik kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi saya sebut, saya dengar apa yang sahabat saya, sahabat kita Saiful sebut tentang husnuzon. Ada 3-4 kali dia sebut tentang husnuzon. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Masalah kita sekarang ialah sangka jahat tu banyak sangat. Sangka jahat. Tengok orang pakai songkok hitam pun dah sangka jahat. Tengok orang pakai songkok hitam, jahatlah. Astagfirullahaladzim. Tengok orang pakai cap, jahat. Ini nilaian kita ni tuan-tuan. Boleh tak lepas ni tuan-tuan, kita pandang baik pada orang? Kalau betul dia jahat sekalipun, pernah tak kita doa pada dia supaya dia jadi baik? Inilah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Ali Imran, bukan surah An-Nisa 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ada 3 bisikan yang baik di sisi Allah. Pertama, berbisik mengajak orang bersedekah. Tuan-tuan, kita ada wang, kita ada harta. Kawan kita ada wang, kawan kita ada harta. Bisik, jom kita bantu kompleks Darul Faizin. Ini pahala yang berkekalan.
yang nak tolong kita di hari kiamat, nak tolong kita dalam kubur, berbisik sedekahlah, zakatlah, infaklah. Bisikan ini dapat pahala. Yang kedua, berbisik mengajak orang jadi baik. Yang ini yang tak ada, tuan-tuan. Apa makna bisik? Bisik maknanya slow talk. Bukan bisik macam saya bisik dengan Ustaz Azlin, malam ni balik ke tidur sini. Itu lain. Lagi teruk bisik, jangan pandang belakang. Itu hantu kat lima, tuan-tuan. Bisik maknanya slow talk. Haji Dolah, anak Pak Mat Tempe tu, bawa motosikal laju sangat. Saya takut dia rempuh anak-anak kampung kita ni. Tolonglah nasihatkan. Nantilah aku slow talk dengan dia. Nampak tak? Nanti aku slow talk dengan dia. Slow talk tu nama dia Najwa. Yang kedua, apa makna slow talk? Bisik-bisik. Ustaz Jafri, malam ni kalau YB Sabarina datang, bisik-bisiklah kat dia. Nak bisik apa? Mintalah peruntukan bagi besar sikit jalan masuk tu. Ustaz Jafri cakap, nantilah saya bisik-bisik dengan dia. Sebab dia pun sekarang dah tak jadi apa. Dah pun bayar. Nampak? Itu nama dia bisik-bisik, tuan-tuan. Yang ketiga, apa makna bisik? Bisik ni, saya kena jadi rapat. Baru saya boleh bisik. Macam mana sekarang ni? Nampak tak? Kalau saya tak rapat dengan Ustaz Azlin, boleh saya buat macam ni? Hei, kalau tak rapat tuan-tuan, tak tangan macam ni pun report polis. Hui, tuan-tuan, jangan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Tiga hari ke dalam, tuan-tuan. Jangan. Lain macam, ya. Ini tak ada kena-mengena yang hidup dan mati, tuan-tuan. Saya nak cakap pada tuan-tuan, saya boleh bercakap dengan macam ini kalau saya rapat dengan dia. Kalau saya tak kenal Ustaz Azlin, boleh saya rapat macam ni? Tak boleh. Itu makna Najwa. Najwa maknanya jadi rapat. Baru boleh cakap dengan dia. Yang keempat, apa makna Najwa? Najwa bisikkan ni tuan-tuan, gunakan suara yang boleh menarik orang untuk berubah. Nama dia suara bass. Volkswagen. Das Auto. Tuan-tuan rasa apa? Tangkap. Cuba iklan dia. Volkswagen Das Auto. Tak ada siapa beli kereta tu tuan-tuan. Suara yang besar, suara yang serius, menjadikan orang tu berubah. Aiman. Sini. Cikgu tengok kamu ni. Degil melawan. Tapi kamu adalah pelajar yang berpotensi. Nampak? Dalam sekolah Faizin ni, kamu paling cantik. Macam Fatah Amin. Kamu paling bijak tapi kamu tak gunakan. Bertunduk Aiman tu. Cikgu nak lantik kamu sebagai ketua di sini. Cikgu yakin kamu boleh buat. Nah, cikgu hadiahkan pada kamu pen. Pen ini Aiman adalah pemberian almarhum cikgu kepada cikgu. Cikgu rasa kamu yang layak dapat. Budak lain tak layak. Hargailah pemberian cikgu. Berubah Aiman ni. Dengan pen sebatang. 25 tahun cikgu tu pun dah pencin. Jumpa dekat Masjid Seredang. Aiman tanya, "Assalamualaikum cikgu." "Waalaikumsalam." "Cikgu tak kenal saya ke?" "Siapa tau?" "Aiman. Darul Faizin." "Tak ingat lama cikgu pun lama pencin. Yang cikgu bagi pen tu." "Cikgu bagi pen ke ramai orang." "Oh sudah tuan-tuan." "La ilaha illallah." Ramai pula dia bagi tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan gunakan suara bass, macam saya sekarang, saya tak guna suara bass. Suara bass lain. Dia punya tangkap tu lain. Nun di sana beribu batu, kau ku tinggalkan bersama hatimu. Nun di sana. Lain suara tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok suara bass. Kepadamu kekasih aku serahkan. Itu Jamal tu. Jiwa dan raga, jua segalanya. Azura. Lepak lain tuan-tuan.
lain. Bagaimana kan ku mula dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan lain. Kalau jodoh tak kemana lain. Yang lagi lain suara bass. Kalau urat ini bertemu urat ini, tandanya Cikgu Murni nak jadi orang kaya. Nampak tuan-tuan? Lain suara dia. Subhanallah. Lain. Kalau tuan-tuan suara kecil, lain kesan dia. Gigil, menggigil. Ah, lain tuan-tuan. Oh, lari tengok ni. Sebab tu saya nak mengajak pada tuan-tuan, jom macam Saipul Apek cakap tadi. Kita jumpa targetnya. Siapa orang dia? Orang ini aku nak dakwah. Orang ini aku nak tarik. Orang ini aku cinta kepada dia. Aku nak tarik dia pada Islam. Pergi slow talk dengan dia. Pergi cakap baik-baik dengan dia. Tarik seorang-seorang. Kalau semua buat kerja tuan-tuan, kerana kasih kepada Allah, baik semua orang. Masalah kita hari ini tidak ada slow talk. Tidak ada bisik-bisik. Tidak ada cakap serius. Tidak menggunakan suara bass. Hari ini banyak kita memaki, mencarut, memulau, memboikot. Lantaklah, biar mampui. Boleh tak lepas ni tuan-tuan, tak usah sebutlah. Mampui kat dia lah. Ha, mampui. Boleh tak lepas ni tak bayar. Aku sayang pada dia. Aku cinta pada dia. Aku nak ajak sama-sama dengan aku. Kalau aku boleh main masjid, aku nak ajak dia main juga. Kalau dia tak mengaji, aku nak ajak dia main mengaji. Kalau dia, aku ni dah bertaubat, aku pun nak ajak dia bertaubat. Sama-sama kita nak masuk syurga. Ayat yang Ustaz Aslin baca tadi 133-134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Cepat-cepat kamu bertaubat, jangan tangguh, sebab aku nak bagi kamu syurga, dan syurga itu seluas langit dan bumi. Subhanallah, luas tuan-tuan, seluas langit dan bumi. Nu yang datang lewat nu tuan-tuan duduk belakang. Kursi tak ada, duduk sila bawah. Tak heran ni dunia, dunia memang sempit. Allah sebut seluas langit dan bumi, syurga. Agak-agak dalam syurga tuan-tuan ada tak dialog ni? Malaikat cakap dekat pintu syurga, minta maaf. Lambat sampai penuh ah. Ha? Syurga penuh, minta maaf ah. Ha? Ni tak ada lah, tak ada penuh, siapa suruh lambat? Penuh, penuh, penuh. Makcik Leha kata, takkan satu tak ada kau malaikat, bagilah satu je sikit. Tak ada. Penuh makcik tengok dah. Halas sekali pun punggung betul-betul tang pintu je. Makcik nak duduk tang mana, penuh makcik. Oi. Lah takkan seorang tak boleh kau. Satu makcik tadi panjang dengan soal kira bicara tu. Satu je malaikat. Oi. Tak boleh. Habis tu kalau makcik tak boleh masuk syurga, makcik nak pergi mana? Neraka banyak kosong. Pergi neraka. Tuan-tuan, dialog ni takkan ada di hari kiamat. Dia nak bawa kita semua masuk syurga. Kalaulah kita berkasih sayang tuan-tuan, kita nak bawa diri kita masuk syurga, anak kita masuk syurga, isteri kita masuk syurga, jiran masuk syurga. Inilah yang dikatakan berkasih sayang. Tetapi tuan-tuan, kalau kita bergaduh, bermusuh, putus silaturahim, jauhlah kita daripada syurga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberkati sekolah Darul Faizin. Amin. Ini seluruh pelajar-pelajarnya. Amin. Kepada asatizahnya. Amin. Kepada semua yang menyokong dan mendokongnya. Amin. Tuan-tuan, ini bukan kali terakhir kita datang sini, dan ini bukan kali terakhir kita bagi sumbangan untuk sekolah kita. Berterusanlah tuan-tuan, insya-Allah kita pegang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak akan mengurangkan harta kamu bila kamu bersedekah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada al-fadil Datuk Sayyid Ali Said Muhammad Ustaz Kazim Ilyas, kepada Ustaz Haslin dan kepada abang Saiful atas perkongsian kita pada malam ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira. InsyaAllah tuan-tuan, dan ikutilah program-program yang kita sediakan di sini. Pada setiap hari kita buka daripada kuliah subuh, kemudian pukul 9 pagi, kemudian pukul 11 pagi. Tuan-tuan pilih, dan kuliah maghrib lagi insyaAllah pada setiap hari. Tuan-tuan mainlah dekat sini, pengajian secara percuma tuan-tuan. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita dunia hingga akhirat insyaAllah. Cukup sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah saya nak serah balik kepada Ustaz Ahmad, pengacara majlis. Fadhil tafadhal, silakan.